di dulu ke tempat semula ke tempat duduknya kita mau Sejahtera, Shalom! Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan! Tabea, selamat pagi untuk semua sobat Parekraf yang ada di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, dan juga seluruh Indonesia. Pagi hari ini, kita sudah bergabung, baik secara offline yang hadir di tempat ini, dan juga yang sudah bergabung secara online melalui Zoom di Music Planner Pelatihan Music Online hybrid dan pagi hari ini semoga kita semua dalam keadaan baik. Apa kabarnya dalam puasa yang memasuki hari kedua? Semua semoga lancar sampai di penghujung bulan Ramadan ke depan. Saya Irama Toy yang akan menjadi pemandu jalannya pelatihan musik online hybrid Music Planner. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para narasumber dan juga para sobat para yang bergabung. Baik yang berada di ruang virtual Zoom di Bumi Nyur Melambai, Sulawesi Utara. Yang merupakan provinsi dari salah satu dari lima destinasi super prioritas yakni Likupang sendiri yang terletak di Kabupaten Minahasa Utara. Dan sebagaimana Musik dan juga budaya serta kesenian K-pop yang sudah mendunia, yang sekaligus juga menjadi marketing tools atau alat untuk promosi pariwisata dan juga kebudayaan yang ada di Korea. Musik Indonesia merupakan musik yang juga hebat. Musisi-musisi yang ada di Indonesia juga musisi-musisi yang kreatif. Dan juga kesenian di Indonesia merupakan kesenian yang sangat kaya dan juga beragam. Karena itu, saat ini saya ingin menyapa satu persatu para narasumber yang hari ini hadir, baik secara online maupun secara offline, dan sekaligus juga akan mengundang untuk dapat menempati posisi yang sudah disiapkan. Pertama, saya ingin menyapa Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, Bapak Muhammad Rizky Fauziani, yang bergabung secara online. Selamat pagi, Pak. Kemudian saya juga ingin menyapa Bapak Dr. Andes Yopi J.A. Rory SHMH selaku tenaga ahli Bupati Minahasa Utara bidang promosi. Selamat pagi Pak, apabila hadir dipersilahkan untuk bergabung bersama saya di atas panggung. Oh ini. Silakan Pak. Selamat pagi, salam sehat Pak. Silakan duduk Pak. Saya juga ingin menyapa Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Utara, Bapak Audi Sambul Esos. Selamat pagi, Pak. Salam sehat. Silakan duduk Pak Audi. Kemudian saya juga ingin menyapa Kepala Subdirektorat Edukasi 3, Bapak Toar Re Mangaribi, selamat pagi Pak. Silakan bergabung bersama kami. Kemudian saya juga akan menyapa Bapak Sandi Andarusman dari Ikatan Drummer Indonesia. Ya. Iya. Yeah. Gak apa-apa boleh tepuk tangan kalau mau. Iya, yeah, aplausnya dong. Iya, <laughs> yeah, jangan lupa ngevlog dulu. Iya yeah, dong. Boleh, silakan selamat bergabung Bang Sandi. Kemudian saya juga ingin menyapa Bapak Budi AC. Ketua Ikatan Music maksud kami Indonesia Music Forum. Selamat pagi, selamat bergabung. Iya. Sama-sama, silakan, Pak. Ya, dan juga pagi hari ini saya ingin menyapa seluruh peserta yang sudah hadir secara offline maupun online di acara pelatihan musik online Music Planner yang akan berlangsung mulai dari hari ini dan besok tanggal 14 dan 15 April 2021. Kita semua mendapatkan kehormatan untuk mendengar dan juga belajar. Mungkin lebih tepatnya sharing-sharing juga ya Pak. Dari para narasumber dan sekaligus pengajar kita yang luar biasa pagi hari ini. Karena itu Mari kita berikan aplaus yang sangat meriah untuk para narasumber kita. Tentu saja juga kita beri aplaus untuk Kemen Par Ekraf sebagai penyelenggara khususnya Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif. Baik kita segera mulaikan acara kita pada pagi hari ini. Untuk mengawalinya saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk berdiri di tempat masing-masing. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna. dipersilakan duduk kembali Baiklah mari kita mengawali hari ini dengan doa menurut kepercayaan kita masing-masing Berdoa selesai, sobat para aircraft dan juga para narasumber. Pagi hari ini, sebelum kita berbincang-bincang dan juga sharing lebih lanjut, begitu tentang pariwisata Indonesia yang begitu indah dan juga tentang kekayaan seni Indonesia yang kita miliki pada pagi hari ini, kita ingin memperkenalkan dulu. Likupang yang ada di Minahasa Utara sebagai salah satu dari lima destinasi prioritas yang ada di Indonesia karena tentu saja keindahan dan juga kekayaan alam yang dimiliki di Minahasa Utara dan juga di Sulawesi Utara secara umum. Dan kita saat ini pagi hari ini juga berada di uh, salah satu teluk yang ada di Sulawesi Utara yang tidak kalah indah. Mungkin tadi kita udah lihat tayangannya di Zoom. Dan karena itu, acara ini dikemas sedemikian rupa dengan menarik. Karena itu, buat teman-teman yang mungkin bergabung melalui online atau melalui Zoom, jangan lupa tetap saksikan dari awal sampai akhir, dan juga. Ayo kita undang teman-teman dan juga saudara-saudara kita untuk ikut menyaksikan acara ini. Hari ini dan besok akan ada banyak sekali narasumber yang menarik dan juga topik-topik yang menarik yang sangat sayang apabila kita harus lewatkan, ya. Dan pagi ini mungkin saya ingin tahu dulu yang berada di uh, venue offline pagi hari ini, teman-teman peserta, ini dari mana aja kalau boleh tahu? pada ngantuk ya. Oh, itu bitung. Yang ini dari mana? Minut juga ada Minahasa Utara ya. Yang di rumah halo yang ada di Minut Bitung dari mana lagi? Manado juga ada ya. Yang belakang padang ngantuk dari mana? Manado ya. Harus tetap semangat dan teman-teman saya ingatkan juga untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan menggunakan masker rutin mencuci tangan dan jaga jarak. Karena itu saya mau menyambut kedatangan kita semua. Thank you untuk bergabung pagi hari. Tepuk tangan dong buat kita semua. Biar semangat ya. Ya semoga sharing-sharing pagi hari ini, hari ini sampai besok juga bisa menambah hasanah kita semua. Teman-teman yang udah ikut bergabung baik offline maupun juga online pagi hari ini. Ya. Baik, saat ini langsung saja kita akan mendengarkan laporan dari Bapak Toar RE Mangaribi selaku koordinator edukasi 3. Silakan Pak tes, tes 12 satu dua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera om swastiastu nama budaya dan salam kewajikan salam sehat buat kita semua pertama-tama saya mengucapkan uh, yang terhormat kepada Direktur kami, Bapak Riki Bauziani yang ada di online. Kemudian Bapak Dr. Andes Pak Jopi Jarori yang telah berkenan datang Pak. Terima kasih. Beliau adalah tadi yang disebutkan adalah staf ahli bidang promosi di Minut Minasaha Utara. Kemudian Bapak Kadis kami ini, Bapak Audi Sambul, Esos. Terima kasih Pak sudah sedatang. datang. Uh, dan para narasumber, Bapak Budi Aceh. Terima kasih sudah bersedia datang di acara ini. Kemudian Bapak Sandi Andarusman. Terima kasih. Sama uh, Pak Bayu. Pak Bayu mana ya? Bayu Randu, ya, serta uh, peserta musik yang ada di offline maupun yang ada di online. Uh, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ini bermaksud menyelenggarakan beberapa kegiatan secara daring, online, di masa adaptasi kebiasaan baru yang ditujukan kepada pelaku ekonomi kreatif yang saat ini terdampak COVID-19. Pada kesempatan ini, Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, saya ulangi, Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif menyelenggarakan pelatihan musik trainer yang saat ini Dilaksanakan pada kegiatan ini diikuti peserta yang terdaftar dari kemarin itu sebanyak 325 orang subsektor musik seluruh Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan secara online dan offline yang biasa kita sebut hybrid. Pada mulai hari ini tanggal 14 sampai 15 besok di... Uh, sebenarnya berharap di Likupang, cuma situasi dan itu kita uh, di PowerPoint ini, di hotel PowerPoint, sebagai lokasi luringnya. Para peserta diberikan materi tentang musik dan endorser, kemudian manajemen musik, how to branding, serta produksi musik secara streaming. Yang diharapkan bahwa teman-teman musisi saat ini bisa. Memahami musik bukan hanya musik untuk musik, tapi musik untuk kuliner, musik untuk produksi, kria, musik untuk apa saja, karena semua musik adalah untuk semuanya, untuk umat manusia ya. Jadi diharapkan nanti di kegiatan ini kita akan ngeling semua dari 17 subsektor yang ada, musik yang jadi lokomotifnya. Entah apa nanti, ini narasumber. Yang memang sudah pakar di bidang mau podcast, mau apa model online seperti itu nanti jangan sampai apa terlewatkan ya hari ini sampai dengan besok. Nah, pada pelatihan ini didampingi yang tadi sebutkan para narasumber yang sudah apa uh, uh, tidak diragukan lagi kemampuannya yaitu Bapak Budi Aceh, Ketua Indonesia Musik Forum kemudian Bapak Sandi Anda Rusman adalah ikatan drummer. Semalam waktu kita datang di hotel, beliau sudah disambut dengan teman-teman idinya, Indonesian drummer. Luar biasa. Ya. Kemudian Bapak Bayu Randu, Bapak Bayu Randu mana tadi? Bapak Bayu Randu boleh masuk ke ruangan Pak? Bapak Bayu, ah ini Bapak Bayu Randu. Kita beri aplaus dulu buat Bapak Bayu Randu. Silakan. Ya. Beliau adalah uh, CEO Musik Bless. Kalau di luar punya Spotify, ya kan, di YouTube dengan Musik Blessnya, beliau juga bisa, ya. Dan ahli di bidangnya untuk sound engineering, mengatur sound, produksi, terus sampai dengan distribusi maupun sampai promosi akan berhubungan dengan Pak Bayu Randu, uh, diharapkan, diharapkan para peserta yang mengikuti pelatihan sampai akhir akan mendapatkan wawasan dan memang ilmu itu enggak harus uh, dikerjakan sendiri. Tapi sekarang eranya kolaborasi. Siapa yang tidak kolaborasi susah naiknya. Likupang harus dengan Manado karena sentralnya. Datangnya pertama ada di Manado baru ke Likupang. Likupang sangat kaya dan menjadikan basis apa e, untuk destinasi. Diharapkan kerjasama antara Manado ini kan cuma batas administrasi saja. Tapi kan interaksi sosial itu enggak, sulit untuk dibatasi. Jadi diharapkan masyarakat Likupang dengan Manado dengan sekitar yang lain itu harus kolaborasi. Demikian e, laporan saya untuk penyelenggaraan musik Prenda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Tohar RM Mangaribi untuk sudah membawakan laporannya dan seperti yang sudah disampaikan tadi sangat penting untuk kita memberdayakan semua yang kita punya khususnya digital platform yang ada. Dan juga kolaborasi tadi perlu dicatat. Jadi semua yang ada kita harus bersama-sama bersinergi begitu untuk mempublikasikan dan mempromosikan pariwisata melalui musik salah satunya ya. Dan memang teman-teman di sini juga tentu saja sudah siap untuk masuk era 4.0 ya yang kita memberdayakan semua yang kita punya teknologi dan juga digital platform yang ada saat ini. Semoga tetap semangat dari awal sampai dengan akhir acara nanti. Dan saat ini kita akan langsung mengundang Bapak Audi Sambul Esos, selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Utara, untuk memberikan sambutannya. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kami mewakili Bapak Bupati Minasa Utara. Pertama-tama beliau memohon maaf karena tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini dan men beliau menugaskan kami untuk mewakili beliau dalam acara pada pagi hari ini. Kami akan membacakan sambutan Bapak Bupati Minasa Utara. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Republik Indonesia, Direktur Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Rory, Pak Toar, Mas Andi, juga Pak Budi, para pegiat musik, sahabat-sahabat parekraf subsektor musik, baik yang hadir secara langsung maupun secara online salam pariwisata, salam kreatif. Hari ini adalah hari yang patut kita syukuri, hari yang baik yang dianugerahkan Tuhan, hari yang menggembirakan bagi kita sekalian, khususnya sahabat parekraf subsektor musik dan pegiat musik dimanapun berada, khususnya bagi saya sebagai Bupati Minasa Utara, karena terundang dan dapat bertemu dengan komunitas pegiat musik dalam suasana yang santai namun penuh makna dan pastinya bermanfaat. Senang sekali bisa terundang dan hadir pada acara ini. Karena ini atas karena itu atas nama pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menggagas acara ini sebagai salah satu bentuk dukungan promosi terhadap kawasan super prioritas Likupang. Di, di era new normal dan transformasi digital Indonesia, pelatihan seperti ini akan memberikan pemahaman dan menambah wawasan dan pengetahuan tentang musik kekinian di era digital. Dengan narasumber yang kompeten di bidangnya, saya berharap agar pegiat musik khususnya di Minasa Utara dan uh, umumnya di seluruh Ke uh, Provinsi Sulawesi Utara dapat memanfaatkan dengan baik momentum ini. Sebagai ajang mengembangkan talenta musik yang dimiliki, musik yang dikemas dan disajikan dengan baik dan menarik akan menjadi daya pikat dan daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengunjungi objek wisata. Kaitan dengan itu, menjadi harapan kita bersama agar pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif subsektor musik mampu memberikan kontribusi berarti bagi upaya pemerintah dalam mempromosikan Likupang sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata nasional ataupun sebagai destinasi super prioritas. Selamat mengikuti pelatihan. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat parekraf, subsektor musik, dan sahabat-sahabat pegiat musik yang mengikuti secara langsung maupun secara online, dimanapun berada. Demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya Tuhan memberkati dan meredoi kita sekalian. Pada kesempatan ini juga, kami ingin menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa kepada saudara-saudara yang menjalankannya. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bupati Minasa Utara. Jone J.G.E. Ganda. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Audi yang sudah membawakan sambutan mewakili pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi, Minahasa Utara sudah sangat siap dengan likupangnya yang menjadi salah satu yang masuk dalam lima destinasi super prioritas di Indonesia. Dan saat ini kita akan dengarkan lagi sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes. Yopi J.A. Rory SHMH, selaku tenaga ahli Bupati Minahasa Utara bidang promosi. Disilakan Pak. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. saya mau memulai dari mana, tapi karena di daulat saya harus menyampaikan satu dua kata. Pertama, puji syukur kehadiran Tuhan yang maha kuasa. Dengan tidak ada halangan, saya baru tiba dari Jakarta dan langsung ke tempat sini sehingga mempersiapkan secara tertulis Mohon maaf, saya akan berbicara secara langsung. Yang saya hormati Kementerian, para Wisata dan ekonomi kreatif, Bapak Deputi, Bapak Dirjen, dan Pak Direktur, serta Pak Toar, yang hadir mewakili Kementerian, Bapak Bupati, Minahasa Utara, Bapak Yona J.E. Ganda S.E. yang diwakili oleh Bapak Kadis Parawisata, Pak Odi. Pak Sandi, Pak Budi, Pak Bayu, dan para peserta pelatihan pada pagi ini. Izinkan saya, saya memperkenalkan nama saya Yopi J. Arori, dan dipercayakan oleh Bapak, eh, Pemerintah Minahasa Utara, Bapak Bupati, sejak tanggal 1 April 2021, tenaga ahli bidang percepatan investasi dan promosi. Dalam bidang seni, dalam bidang musik, saya ketua harian Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Insan Kolintang Nasional yang kita kenal dengan Pingkan Indonesia. Ketua Umum untuk sekarang ini Ibu Penny Iriana Marsetio dan karena saya berasal dari Sulawesi Utara, sejak SMA saya sudah cinta ini alat musik ini dan pemain musik kolintang dan pada kongres yang lalu saya ditunjuk sebagai ketua harian Persatuan Insan Kolintang Nasional. Terima kasih untuk kehadiran pada pagi ini secara mendadak saya memulai dengan satu ilustrasi Makanan yang disajikan, khususnya untuk bukan nasi, yaitu misalnya lauk pauk. Kalau dia tidak ada bumbu masak yang namanya garam, rasanya apa? Hambar, tawar, dan bahkan tidak diminati. Kehadiran ibu bapak saudara-saudara pada acara pembinaan pelatihan sumber daya manusia ekonomi kreatif merupakan bagian yang sangat erat di bidang musik. Kreativitas ini harus ada. Jadi sama dengan lauk pauk yang saya bilang tadi, kalau tidak ada garam Makanan itu atau lauk pauk itu tidak ada rasa. Yang saya mau aplikasikan pada pagi ini, bahwa kalau tidak ada satu keterampilan khusus dari para pemusik, pasti yang kita tampilkan itu rasanya hambar. Dan terima kasih untuk Kementerian, para wisata dan ekonomi kreatif ini adalah bentuk peduli yang luar biasa. Yang mari kita sambut para peserta pelatihan ini selama dua hari ini menjadi bagian untuk menambah ilmu bagi komunitas kita. Terkait dengan Minahasa Utara adalah destination super prioritas kelima yang Tentunya kita harus syukuri dan terima kasih kepada pemerintah. Kenapa dalam pemerintah Republik Indonesia, dalam suasana pandemi COVID-19, ternyata pemerintah tetap mendukung, tetap dilaksanakan pengembangan-pengembangan dunia pariwisata, khususnya Minahasa Utara. Pada umumnya, Sulawesi Utara tidak terhambat semua berjalan, dan harapan kita bahwa destination Minahasa Utara Likupang ini, dalam waktu dekat ini, sudah bisa menampung para wisatawan. Untuk itu, saya, sebagai tenaga ahli Bupati Minahasa Utara, menyambut baik. Langkah-langkah koordinasi pembinaan terkait dengan sumber daya manusia. Tadi saya sempat bicara dengan teman-teman yang musik, termasuk dengan Pak Kadis. Jangan kita jadi tamu di tempat kita sendiri. Kenapa? Dengan dibukanya fasilitas oleh pemerintah, ini ada strata, sudah ada. Bagian yang tidak bisa kita hindari, apa itu pemusik-pemusik, pemain-pemain yang akan menarik wisatawan? Jangan nanti dari kota atau daerah lain, sepakat kita, kita harus sepakat, kita jadi tuan rumah di daerah kita apa saya sambut dengan baik. Bahkan bukan sampai di sini harus kita lanjutkan pada tingkat yang sampai ada klasifikasi yaitu sudah memang ahli, medium sampai pemula. Mungkin ini nanti dilanjutkan oleh Pak Toar dan timnya. Saya tentu karena baru banyak meminta masukan dari Para senior-senior musik, agar supaya bagaimana kita mau melakukan satu sinergitas yang terpadu dengan pemerintah Minahasa Utara, sehingga yang kami sedang diskusikan di grup, bagaimana kita menahan wisatawan itu, dia homestay di daerah kita ini bukan hanya sebentar. Jadi, kreativitas itu harus kita muncul. Kalau cuma itu-itu, satu kali dia datang sudah tidak akan lagi dia bawa teman-teman untuk ke daerah Minahasa Utara. Salah satu subsektor daripada keberhasilan kita menahan mereka di Minahasa Utara adalah bapak-bapak, ibu-ibu di bidang seni saya sangat menyambut baik dan welcome. Dengan kesibukan bapak bupati, kami tim tenaga ahli, beliau akan menampung aspirasi usulan, dan nantinya kami akan aplikasikan. Menutup akan sambutan saya ini, ada satu kegiatan yang kami sedang giatkan dan memohon juga ke pemerintah. Republik Indonesia alat musik patuar, alat musik kolintang. Kami sedang usung go to UNESCO. Dan sudah kami daftarkan untuk 2018 tiga yang keluar nominasinya. Gamelan, Tempe, dan Kolintang. Dan pemerintah mengambil keputusan Gamelan sehingga tahun 2021 ini di UNESCO gamelan yang diperjuangkan. 2019 komunitas inisiator yaitu Purnomo Yustiantoro Center dan Persatuan Insan Kolintang Nasional sebagai inisiator mendorong lagi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk daftarkan ulang tanggal 30 Agustus 2019 kami sudah daftarkan ulang. Sementara persiapan verifikasi pandemi COVID 2020. Jadi di off dulu. 2021 ini masuk pada verifikasi. Terima kasih pada waktu Pak Menteri Parawisata ke Minasa Utara. Hadiah yang diberikan oleh Bapak Bupati satu miniatur kolintang. Harapan kami komunitas para musik, mari kita sama-sama mendukung kolintang menjadi warisan budaya tak benda dunia di 2023. Jadi harus 2021 ini pemerintah tetap. Perjuangan ini tidak akan berhasil kalau cuma kami sebagai inisiator. Pemerintah Sulawesi Utara menjadi pengusung. Jadi, dalam kesempatan ini, saya mewakili Persatuan Insan Kolintang Nasional. Kalau sebentar dalam pelatihan, bantulah apa yang harus dikontribusikan pada pemerintah dan komunitas, sehingga kita sama-sama mendapat pengakuan internasional bahwa kolintang milik... Bangsa Indonesia dan lebih khusus masyarakat Sulawesi Utara dan Minahasa. Ini mungkin pesan yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada tanya jawab, pertanyaan yang lain-lain akan saya administrasikan. Saya kebetulan ada tim juga yang akan membantu Bapak bagi Minahasa Utara. Terima kasih, sambutan kami. Tuhan memberkati untuk acara ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Yopi yang juga sudah membawakan sambutan Bapak, Ibu, saudara-saudara. Musik bukan saja hanya berupa bentuk kesenian atau juga bentuk ekspresi daripada seniman, namun juga musik merupakan salah satu penanda dari peradaban manusia yang ada di dunia. Bagaimana kita lihat musik mempengaruhi perkembangan fashion, kemudian juga budaya, sejarah, dan cerita yang ada di Indonesia dan juga di dunia? Karena itu, pada saat ini kita akan mendengarkan. Sedikit begitu, mungkin sambutan atau apa aja yang ingin disampaikan oleh perwakilan dari musisi Indonesia, yakni Ketua Indonesian Music Forum, Pak Budi Aceh. Silakan, Pak Cekun, tepuk tangan dong buat Manado. Saya buka begini nggak apa-apa ya, nggak boleh. Alhamdulillah saya ada di Manado setelah 2017 dan setelah 1993. Jadi Pak Toar, Pak Audi, Pak Yopi, Mas Andi, Mas Bayu dan kawan-kawan, Manado buat saya adalah sebuah proses berkesenian yang tidak pernah henti yang saya alami ada apa di tahun 90-an di Manado, setidaknya dalam perspektif saya, tahun 2000-an dan hari ini bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Oleh karena itu, saya harus menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Pariwisata, Pak Toer, sampaikan salam sama Pak Sandiaga Uno, bahwa Sulawesi Utara, Manado, kalau tadi Pak Yopi bilang, Uh, apa, dunia kreatif itu seperti garam, jadi saya harus beritahu sama Pak Yopi dalam teori musik, dalam dunia kreatif musik itu adalah garam. <tuk> Tapi persoalannya, persoalannya saudara-saudaraku di Manado, ketika saya mendengar kata kolintang. Dari Payopi. Jadi saya ingin langsung mempraktekkan bagaimana kita, saya, energi kita, kultur kita, tradisi kita, peradaban kita menyambut era digital ini dengan cepat. Begitu dengar kata Kolintang bahwa itu menjadi kebanggaan Sulawesi Utara, saya langsung ketik di YouTube. Apa yang terjadi Pak? Hmm, saya bacain ya. Beginilah tradisi di era digital. Pergaulan tidak bisa lagi hanya diskusi, tapi kita juga langsung dengan fakta. Mari kita buktikan, saudara-saudaraku, ketika ketik pertama kali, saya masih ketik kolinta, saya simpen, yang nongol adalah kolintang rohani, satu. Artinya, kalau kita ingin mengembangkan musik dengan perspektif atau idiom kolintang, maka pintu masuk utamanya adalah rohani. Kenapa? Karena ini yang diakses oleh dunia melalui YouTube. Kalau kita melompat, kita akan gagal menggunakan kolintang untuk diperkenalkan kepada dunia. That's the point. Ini very, very important. Yang kedua, kolintang Minahasa. Pasti ini sangat tradisional banget. Nanti kita bahas, kita diskusi, lalu kolintang. Kawan Kolintang Rohani Tilman Sister masih ada Tilman Sister ini lama pak ya masih ada masih ada dua di kakak. siapa generasi penerusnya belum ada itu problem Sulawesi Utara ini fakta yang ada di YouTube yang ketiga adalah Kolintang Kawanua Jakarta artinya Sulawesi Utara teman-teman di Benado harus berbangga hati bahwa Kawanua Jakarta tidak lebih, tidak lebih dominan dalam hal sosialisasi kolintang dibanding yang ada di Manado. Dan seterusnya ada kolintang anyalos. Kolintang anyalos itu model apa, Pak? Kolintang anyalos. Di sini, di Manado ya. Oke, dan kolintang instrumental musik. Nah, teman-teman. Eh, kalau saya menyebut bahwa musik adalah garam, apa e, dunia dalam dunia kreatif musik itu adalah garam, maka menurut hemat saya forum musik trainer kali ini akan membawa kita semuanya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa idiom musikal yang ada di Sulawesi Utara, katakanlah lewat pintu masuk ke lintang, itu masih sangat kuat, kita membutuhkan energi yang lebih besar lagi untuk menguatkannya. Dan saya yakin kolintang adalah pintu masuk. Namun dalam musik musikpreneur ini, sebagai introduksi buat teman-teman, saya akan bicara tentang bagaimana dunia promosi dalam era digital. Sahabat saya, Sandi Andarusman, drummer pas band. Ada yang kenal, Sandi? tepuk tangan dong buat Sandi. Sandi akan memberikan pandangan terhadap kita bagaimana menyiapkan diri menjadi musisi sekaligus juga kalau ada drummer di sini bagaimana menjadi drummer yang dihargai baik secara komersial maupun mendapat penghargaan secara moral. Begitu Kang Sandi. Dan tadi sahabat saya Bayu Randu, harusnya Mas Bayu duduk di sini sama kita nih. Cuman, gak ada kursinya kurang, Mas. Ya, jadi eh, Mas Bayu Randu adalah orang yang hari ini menggeluti dunia aplikasi. Bagaimana era digital ini? Kita suka atau tidak suka, energi kita, pengetahuan kita, seluruh aktivitas kita itu ada dalam atmosfer digital. Ketika pemahaman kita dalam konteks digital ini lemah, karya apapun tadi, saya masih kasih contoh kulintang. Itu tidak akan digubris oleh dunia, karena orientasi dari setiap karya itu bukan hanya aksi, bukan hanya berkreasi, tapi juga berproduksi. Produksi yang kita harapkan adalah produksi yang produktif. Dengan produktivitas yang tinggi, maka musik dari Sulawesi Utara bisa menjadi kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan dunia pariwisata di Indonesia. Terima kasih, ini sambutan dari saya. Kita akan ketemu di kelas dalam Music Planner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Peace. Baik, terima kasih Pak Budi Aceh. Dan saat ini saya ingin mengundang Bapak Toar R.E. Mangaribi selaku Kepala Subdirektorat Edukasi 3 untuk membuka acara kita ini secara resmi untuk mewakili Bapak Muhammad Riki e. Fauziani selaku Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif. Baik, kalau begitu saya serahkan kepada Bapak Audi Sambul Esos selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, mewakili Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Baik, terima kasih. Sebenarnya, Pak Tuar ya, tapi uh, Terima kasih atas penghormatan kepada Kabupaten Minasa Utara, khususnya kepada Pak Bupati kami, Pak Ganda. Dan kami di sini mewakili beliau, ada saya, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Minasa Utara, juga Pak Rory, selaku tenaga ahli Bupati Minasa Utara, atas nama pemerintah Kabupaten Minasa Utara, dan dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka acara pelatihan online musik musik premier di Sulawesi Utara kami buka dengan resmi. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih banyak Pak Audi dan kepada para narasumber yang berada di atas panggung. Kami beri kesempatan untuk foto bersama. Sebentar saja, silakan Pak. Agak ke tengah boleh Pak? Iya. iya, oke. Iya, boleh ya, dibantu okay. jaraknya Pak. Iya. Oke. Okay. Oke. Okay, iya, okay. okay. boleh senyum Pak, meskipun gak kelihatan. <laughs> <laughs> Mas, juga, gak? Boleh. Pakai face shield, Pak ya. Iya. Dilepas sebentar maskernya. Iya. Tetap dijaga jaraknya, Pak. Ya. Kali ini senyumnya kelihatan, Pak. Jadi boleh senyum lebar. Oke. Okay. Baik, kita akan mengundang juga kepada para peserta yang hadir offline saat ini untuk ikut foto juga di depan. Oh, oke, okay, baik. Fotonya dari atas, tapi di tempat duduk saja. Iya, aman Bang Sandi. Yang belakang kelihatan kok tetap, karena ini fotonya dari atas. Oh boleh baik. Saya nggak pakai facial jadi harus agak jauhan ya Pak. Baik, tepuk tangannya buat kita semua dan kepada para narasumber kami persilakan untuk bergabung di bawah duduknya karena kita akan segera memulaikan acara yang paling dinanti-nanti pagi hari ini. Ya. Untuk itu pada saat ini sambil narasumber kembali bergabung di bersama dengan peserta, saya mengundang untuk hadir di depan Bapak Fidi Supit yang merupakan ketua Forum Musik Indi Indonesia atau Formi Me untuk memandu acara selanjutnya. Silakan Bang Fidi. Baik, selamat pagi semuanya. Salam musik Indonesia. Baik, oke semangat ya teman-teman. Uh, tadi kan kita agak apa namanya protokoler gitu, jadi mungkin pada bosan ini para seniman ini. Sebelum kita talk show, belum kita ngobrol-ngobrol sama Sandi. Saya sebetulnya usul ya, bisa nggak ya? Uh, apa? Uh, ada pukulan-pukulan drum atau ada bototan-bototan bass gitu? Gimana, Pak? Siapa? Jack? Bisa nggak Jack? Sebelum ini kan udah pada lagi apa? Mulai dari pembukaan tadi mungkin udah lagi pada apa nih? Kayak lesu-lesu. Bisa nggak ada pukulan drum atau betotan bass? Bisa ya, oke. Okay. Tapi saya panggil dulu narasumber kita. Pagi hari ini, Sandi Anda Rusman. Seorang drummer dari beberapa band yang saya tahu paling saya tahu adalah UKM. Mungkin ada yang tahu UKM di sini? Vokalisnya orang Manado itu. San Manado dia San. Ya, itu grup band terkenal lah zaman gua ya. <gum> Mungkin di sini kelahiran-kelahiran sembilan an ke atas ya. Iya, yeah, ketahuan. Mungkin Bang Sandi mungkin bisa ke depan ya kita. Gitu. Kita akan segera memulai San. Tepuk tangan dulu buat Sandi Arusman. Sandi Paswin kalau saya manggilnya. Mau duduk di mana San? Tinggal pilih ini ada lima. Apa diturunin aja yang berapa ini? Cek, cek. Ya. Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semangatin dong. Teriakannya mana, coba? Sik, Oke, mantap. Itulah kalau apa sandi kita hari? enak, bilang ice breaking nih kalau harusnya memang Sandi. Ya. <laughs> mana mana gitu. San, kita duduk apa berdiri, San? Eh, uh, duduk Debas dulu deh. Ya? Kita duduk, duduk dulu karena nanti saya akan jalan-jalan juga ke sana. Oke, okay, nanti jalan-jalan ke sana. Ya. Baik. Eh, uh, duduk dulu, San. Oke. Okay. Apa, apa perlu ini dulu supaya agak ini Wah, oh, bebas, bebas. Mau dulu. Mau main dulu? Mau main dulu? Main. Gimana? Iya. Gimana kawan-kawan? Ah, main dulu deh. Main. Terus mungkin ada pakai gitar? Ada gitar? Apa pas? Oh. oh. <laughs> <laughs> Ini Kak Budi. Sebelum saya mulai, uh, oh. saya mau kasih uh, sedikit patah dua patah kata saya, saya senang sekali ada di Manado lagi dan saya senang sekali pada saat Pak Jokowi mencanangkan lagi eh, satu lagi tujuan wisata prioritas Likupang itu ya. adalah di Manado dan itu adalah daerahnya pantai laut yang luar biasa saya adalah pecinta laut hmm. saya pecinta laut dan saya melihat ini dari kacamata yang banyak sekali saya sebagai seorang drummer, sebagai seorang musisi, sebagai seorang YouTuber, sebagai seorang endorser uh, uh, pecinta social media, saya melihat komitmen pemerintah uh, hari ini sebagai sebuah peluang yang luar biasa. Jadi teman-teman musisi di Manado seluruh Indonesia mengakui di Manado sangat banyak musisi-musisi hebat. Setuju? Cowok-cowoknya ganteng-ganteng, setuju? Ceweknya cantik-cantik, setuju? Makanannya enak, setuju nggak? Semuanya ya? Dan ya. kalau semua orang melihat ini sebagai sebuah aset yang mendukung uh, kita pribadi, ini jadi hal yang luar biasa, hal sangat yang luar biasa uh, Kakak Vidi. Ya. Karena gini, kalau kita sebagai seorang musisi, melihat ini sebagai ah, peluang job And, oh kalau oh ada tujuan wisata baru asik nih gue banyak job main di sana main di kafe sana kapan nih ada kafe di sana kita kan terbatas di situ lagi situ lagi situ lagi kafe di ya nah kalau saya sebagai uh, gini Jack Ma pernah bilang modal paling utama generasi sekarang adalah apa masih muda orang muda cara pandangnya berbeda orang muda selalu pengen berbeda gitu buat mereka berbeda is keren bener nggak kalau lo nonton konsernya tulus and then lo cuma bisa nyanyi lagu sepatu lo bisa nyanyi lagu teman hidup dan lo nggak keren lo kalau nonton konsernya Guns N' Roses lo cuma nyanyi lagu switch O' Mine, lo nggak keren bener nggak gitu Nah, anak-anak muda itu punya cara pandang yang sangat-sangat berbeda. Oke, okay. saya yakin teman-teman di sini semua melihat Lekupang dengan cara pandang yang berbeda. Gini, Lekupang pantai, Lekupang itu cuma satu jam dari Manado. Lekupang kita bisa, banyak hal yang kita bisa lakukan di sana. Anak motor, anak musik, pecinta fashion itu bisa punya cara pandang yang berbeda-beda. Itulah kita. Kita semua nggak ada yang punya, uh, punya cara pandang yang sama gitu. Semua orang yang ada di sini, mungkin, sorry, yang pemain gitar ada nggak di sini? Oke, okay, bisa angkat lebih tinggi, main gitar. Pemain drum ada di sini? Oke, okay, keren. Ada pemain keyboard. Siapa yang punya Instagram followernya di atas 10.000 ribu? Siapa yang punya akun TikTok? Enggak ada. Akun YouTube yang subscribernya di atas seribu. Oke, di atas dua ribu ada? Subscriber, bukan viewer. Enggak ada. Semua akun TikTok, Instagram, YouTube, enggak ada yang baru dibuka langsung besar. Enggak ada. It's a matter of consistency and it's a matter of creativity benar nggak? kita kreatif kalau nggak konsisten selesai kita uh, konsisten juga kalau kadang-kadang konsisten bisa malah mengalahkan kreativiti kebodohan yang konsisten banyak juga dilihat orang Benar nggak? ketololan-ketololan yang singkat hit and run itu banyak dilihat orang juga ya tapi sebelum saya masuk ke tempat itu kita, kita main itu, dulu ya biar lebih rileks ya saya main drum dulu boleh? iya okay. iya 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 itu udah mau masuk ke materi san gue yes. juga belum uh -uh. mungkin sebentar juga saya akan uh, menyampaikan sedikit ya profilnya sandi ya sampai uh -huh. ya, sampai dia seperti sekarang ya itu sebentar aja san yes oke okay. sekarang mungkin silakan bicara dulu, dulu sementara saya persiapkan mungkin, dulu ah, ini mungkin uh, jam session mungkin bisa ya sebelum supaya agak fresh mau jam session atau saya main sendiri aja dulu? lo main sendiri dulu deh Oke. Okay. Jadi saya akan nggak main yang eh, lagu kenceng. Ini adalah lagu pas band single yang pertama di album yang ke 10 yang baru saja kita rilis di bulan kemarin. Sebentar, saya coba klik dulu. Nah, mungkin teman-teman di sini coba yang musisi siapa yang punya akun YouTube sendiri? Berapa pun itu viewernya, berapa itu subscriber? Ada yang punya akun YouTube-nya? Oke, okay secara konsisten mengupload permainannya ke atas ke YouTube. Nah banyak teman-teman di Jakarta yang kalau gue mau bikin mau bikin konten bermain musik gitar bass drum itu kadang-kadang berfikirnya adalah terlalu jauh susah banget peralatannya mesti banyak. No, sekarang banyak sudah praktis. Saya, ya, seperti yang saya pakai sekarang ini, ini juga nanti akan saya terangin ini adalah endorsi saya yang terbaru. Uh, new uh, drum new X electric ini bisa dibakai sebagai media bermain drum tanpa perlu ribet tinggal beli konverter handphone tarik dari sini dan ini udah pakai udah pakai bluetooth oke saya akan cobain dari handphone saya mm ya hmm, hmm. ya. Jadi dari handphone tinggal di Bluetooth langsung masuk ke sini. volume-nya gini sudah split. Ambil hand, nggak perlu ribet-ribet kamera yang pusing-pusing satu handphone. Tarik ada konverternya harga cuma 200 ribu. Kalian sudah bisa bikin puluhan bahkan ratusan konten. Ya, oke saya akan cobain ya. Inilah lagu judulnya sesungguhnya. Yang dibikin oleh pas band di album ke-10, single pertama di album ke-10 ini, temanya adalah dibikin oleh Yuki, uh, vokalis kita, liriknya, uh, musiknya oleh Beng-Beng dan temanya adalah tentang salah dalam meng uh, mengartikan kebahagiaan. nanti dengar sendiri aja. Petangan lu buat musik, peneran dulu boleh dong. dong buat Sandi Anda Ya, uh, baik, Bang Sandi. Silakan yes. kita akan masuk ke materi. Tapi sebelumnya saya akan sedikit menceritakan tentang Bang Sandi. Tadi sempat sempat disebut Bang Sandi adalah seorang endorsement. Ya, kalau aku lihat di data yang aku di data yang di saya itu tahun 97 sampai 2014 dengan endorse Mapex Drum Yes, maaf Drum. Kemudian 2004 sampai 2012 nggak lama ya. Ziljian. Simbal. Ziljian Simbal, ya. Yeah. 2015 sampai 2017 ahai drums. Ahai drums itu gimana? Ahai. Ahai. Ya ahai drums itu saya dua dua tahun. Hmm. Saya cerita sedikit ya. Jadi okay. kecintaan saya terhadap Indonesia, saya semangat saat itu setelah saya 15 tahun di endorse oleh Mapex drum, saya nggak mau lanjut lagi karena ada ada beberapa uh, aturan yang menurut saya saya nggak nyaman sebagai seorang musisi ditekan saya nggak mau dan ada drum Indonesia dibuat oleh orang Indonesia dari kayu Indonesia dibuatnya itu di Cengkareng di Jakarta dan ternyata mereka itu juga secara rutin menyuplai custom custom shell untuk drummer drummer top dunia top dan dunia saya, ya oke okay saya mau dikontrak, tapi saya nggak mau hanya dipakai uh, drumnya aja, saya dibayar, nggak mau. Saya mau masuk ke dalam proses produksi. Saya pengen tahu kualitasnya, saya nggak mau orang-orang yang beli drum ini kecewa. Dan saya pengen orang-orang beli drum ini. Dan saya gini loh, saya pengen drum ini menjadi uh, palet project men untuk menunjukkan bahwa Indonesia bisa bikin drum yang keren. Saat itu. Dan Akhirnya, uh, apa, idealisme saya tidak tertangkap dengan baik, dan proses itu akhirnya saya agak sedikit kecewa. Dan akhirnya cuma dua tahun, uh, dua tahun uh, saya di-endorse, tapi itu pun uh, saya bisa merubah uh, cara pandang orang terhadap si drummer ini. Akhirnya kita punya 35 orang endorse drummer akhirnya juga mengganggu penjualan Tama, Pearl, Yamaha, Mapex. Dan itu bikin anjing ini drum drum baru, drum lokal, tapi penjualan bisa mengganggu drum-drum yang sudah established, yang sudah terjual dengan baik dan uh, saya merasa bahwa udah kerja saya udah cukup dan selesai. Gitu. Dan itu dua tahun menurut saya cukup uh, dinamis, ya. Jadi, dan sudah selesai lah, sudah gitu. Itu dua tahun, dua tahun. Sebenarnya okay. kalau mau mau dibikin belasan tahun juga bisa-bisa aja, tapi saya nggak mau. Oke. Okay. Gitu. Terus terus di 2012 sampai sekarang masih ya untuk Sabian Simbal ya? Sabian Simbal, oke. Okay. Salah ya. satu yang saya bilang tadi, Sabian Simbal mengendor saya itu sekarang sudah tahun yang ke sembilan, dan baru dua hari yang lalu saya dikontak oleh uh, MMC untuk Sandi udah habis nih kontraknya kita perpanjang lagi ya. Kita perpanjang lagi. Dan saya ngerasa bahwa oke okay, saya bukan drummer yang terbaik, saya bukan drummer yang ganteng, saya bukan drummer yang uh, populer banget-banget gitu. Tapi kok dari 12 orang endorsi Sabian saya dipertahankan. Padahal saya permintaannya paling banyak. Itu terlalu cerita ya, attitude ya. Nah, jadi di, ya. kontrak pertama saya di tahun pertama saya minta adalah 21 pieces simbal, which is di kontrak saya sebelumnya dengan Ziljian hanya diizinkan 10 sampai 11 simbal, saya 21 simbal saya minta dan dikasih. Gitu, jadi dan saya ngerasa gini kan kalau musisi kan sebenarnya gampang kalau hatinya udah kepegang, benar nggak? Musisi itu Um, yang namanya musisi, seniman, empatinya lebih, dia banyak lebih banyak menggunakan hati, gitu. Kalau hatinya udah dapat, udah enak aja lah rock and roll. Bener nggak kalau musisi? Itu oh, rock and roll lah. Nah, um, itu yang saya bilang tadi pada saat saya di Mapex, saya cukup tertekan di bukan mapeksnya sorry, di Zildjian-nya. di zildjian hubungan secara secara alatnya saya, saya happy dengan zildjian, saya suka. Ziljian adalah salah satu simbol terbaik di dunia dan kemudian saya dengan Sabian Mapex klausulnya adalah oke okay, kita perpanjang dengan Mapex tapi simbolnya harus Ziljian. Saya bilang no buat saya hubungan saya dengan Sabian sudah baik, saya nggak mau dan saya berpisah dengan Mapex juga baik-baik, dengan Ziljian juga baik-baik. Nah itu dia. Nanti akan saya terangkan lebih lanjut lagi. Ya. Kenapa harus tetap menjaga hubungan baik dengan siapapun? Ya bahkan dengan orang-orang yang memusuhi kita, kita harus menjaga hubungan baik karena Tuhan bisa aja mengasih, memberikan kita rezeki, memberikan kita sesuatu yang baik melalui orang yang pernah memusuhi kita. Iya. Baik, San, kita lanjut dulu, San. Ya. Di sini gue lihat ya di sini uh, sebagai drummer pasti stick ya, pasti lo. Ya, stick, drum. Stick, stick. Itu lokal lo ini. Ini ya. ini gue proud banget ya, bangga banget dikontrak oleh Stick Drum Heartbeat Sticks dari Bandung. Dia menggunakan materialnya adalah high quality, the best menurut gue pribadi the best the, you, uh, lo compare sama hmm, stick drum import tapi yang uh, second level ini lebih le, lebih bagus tapi kita nggak bisa compare sama Vetter, sama Promark, mark um, nggak bisa sama itu karena itu dia harganya udah 200.000 ini harga cuma sembilan tapi buat ini nggak bisa pakai di Elektrik untuk compare-nya, tapi memang harus di drum akustik. Tapi ini one of the best menurut gue. Kayu hickory adalah kayu yang paling setelah diriset paling bagus untuk material stick drum. Balance-nya, okay. uh, juga. Just. Baik, ini ini lanjut gue bacain zoom ya lanjut. zoom juga ya. Zoom elektrik. Eh, nanti kalau ada yang mau nanya gini, ah. gue nggak mau nggak mau terlalu kaku, nggak arah. Ah. Jadi kalau ada teman-teman yang pada saat gue nerangin, lo ada yang mau ditanya-tanya, jadi biar nggak kejauhan ya. Iya. Kita diskusi aja karena uh. ini yang dat yang ada di depan saya ini mungkin uh, memang kita batasi, bukan kita nggak bisa bikin di 100, 200 orang nggak. Memang kita batasi karena protokol covid. Ayo. Tapi yang nonton di sana ini di di uh, share juga melalui YouTube channel saya, YouTube live dan itu sudah banyak yang nonton di Zoom juga di di share di IG live juga di share. Jadi, teman-teman yang ada di rumah, hai semuanya, di sini teman-teman marah. cepat, teman-teman mana ada? Loh, coba tangannya coba angkat tangan, coba sebat teman-teman yang ada di rumah. Oke, okay. nah. kita lanjut lagi ke video. Iya, iya, Nux juga lo kan ya? Endorser, hmm. ya. Gua mau ceritakan ini. Selain ini, lo juga kan, uh, Sandi bilang tadi bahwa dia drummer yang biasa-biasa aja dan lain-lain, tapi ya. dia juga seorang... eh, uh, radio apa yang namanya? Penyiar, penyiar radio. <laughs> di beberapa radio terkenal di Jakarta. Kemudian ini mau langsung ya masuk ke materi gak nih materi dulu, 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 entar, entar. Nanti dulu, nanti okay, dulu. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Host pernah tahu yang namanya radio okay, show? Radio show pernah nonton anak Hindi? Pernah radio juga. show tahu ya? Pernah megang. Ini, ini orangnya nih. Pernah Lalu, megang 13 episode uh, Global TV acara konser musik juga pernah. Nah. Tapi gue lupa acaranya apa. Terus gue juga di La TV dulu megang acara Smackdown. Ma maksud gue San, hmm? itu banyak, lo bisa ngelakukan apa aja sebagai musisi ya. Heeh. Lo bisa ngelakukan apa aja yes. ketika lo, yes. walaupun lo hanya, kalau bilang lo cuma drummer biasa-biasa yes. aja. Yes. Ya, tapi tunggu, gue mau sapa dulu, ada teman kita Om Yoyo. Yoyo Bayu. Yoyo Bayu, halo Om Yoyo. Yoyo Basmen. Ah Basmen, Iya, <laughs> iya, iya. Ya, ya. ya. Sama teman-teman ya. Kemudian. Wih, gue sapa dulu teman-teman, sorry ya bentar ya. Ada banyak banget ternyata udah hadir di sini ada Anjir nggak kenal. <SILENTI> 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 oke. Okay. Ada teman-teman sini juga. Gue lupa ya. ada rombongan Jack Lawalatas, Steve dan Ambro, kemudian Indra dan teman-teman ya. Mm. Tadi harusnya gue ucap sapa dulu mereka. Yeah, iya Iya oke. Okay. Pariki juga nonton kita ya, <tuk> ya <tuk> Pak Iya, itu yang mau sampaikan. Terus kalau Instagram, Sandi ya centang biru lah ya. Gue sih ngering ngeri ngomong sama yang centang biru ya. Jadi centang biru berarti. Centang biru di Instagram itu tidak spesial, tapi sesuatu. <tuk> dari situ. You can make money from that. Iya iya. Jadi uh, bisa bermanuver dalam musisi dalam masa pandemi itu bisa bikin apa aja sebenarnya. Nanti hmm. kita akan dengarkan ya materi dari Sandi. Yes. Mungkin kita akan langsung masuk ke materi ya supaya kita hmm. bisa interaksi. Dari tadi kita udah agak panjang ngobrol, tapi harus diceritakan. Aku harus menceritakan tentang sandinya. Yeah. Ya? Jadi kita udah sempat keliling kota ya, berapa kota ya seperti ini juga. Yeah. Dan uh, mudah-mudahan prakteknya nanti. Nanti ada praktek ya. Yes. Kita lihat dua hari ke depan apa yang yeah. terjadi ketika mm -hmm. materi yang lo sampaikan yes. ya. Baik, kalau gitu seluruh waktu saya berikan kepada Sandi. Yuk, buat ya. Sandi. Yuk. Terima kasih Kakak Vidi Supit. Itu foto gue. <gif> itu adalah foto pada saat di Bundaran HI waktu itu demo buat bantuin buruh. Buruh saat itu di. Ah, itulah. Nah, oke okay, teman-teman, saya hadir di sini. Uh, saya ulang lagi, saya bangga sekali ada di Manado karena saya hadir di sebuah kota yang semuanya ada, semuanya komplit buat wisata. Manado adalah tujuan wisata yang luar biasa, seperti juga Jogja, seperti juga Malang, seperti juga Bandung. Ya, seperti, nah, saya melihat gini: kalau tadi kita uh, saya bicarakan bahwa kalau kita semua punya visi yang sama, cara pandang yang sama terhadap... Kota Manado yang komitmen dari pemerintah sudah mencanangkan Likupang sebagai tujuan wisata Semua jadi Semua jadi Kenapa? Karena kita semua di sini uh, punya kemampuan pribadi Mungkin ada yang memilih Oke, okay, saya adalah seorang gitaris Oke, okay, saya adalah seorang basis, saya adalah seorang drummer Saya adalah seorang wartawan, saya adalah seorang penyiar Ada lawyer di sini Tapi pasti kita punya sisi-sisi lain Yang mungkin itu adalah passion kita Passion kita bisa jadi itu. Jadi di Bandung, di Jakarta, di Bogor, itu pada saat gini-gini, kita tidak, tidak anak-anak muda nggak pernah gini, nggak yang namanya anak muda seharusnya tidak cengeng sama pemerintah. Pemerintah bikinin dong aturannya begini, aduh kapan nih kita dapat job, aduh kapan nih kita bisa hidup tenang, hidup nyaman. No, itu nggak anak muda, itu anak, itu cengeng menurut saya. Cara pandangnya harus kita robah. Ya, cara pandang harus kita rubah. Coba teman-teman, um, bisa buka Instagram, bisa buka Instagram, coba lihat ada akun Visit Bogor. Visit Bogor. Visit Bogor. Sudah. Oke. Sebuah akun Instagram yang dibangun secara pribadi. Saya pernah ngobrol dengan, saya lupa namanya, tapi saya pernah ngobrol dengan dia. Saya wawancara dia pada saat saya siaran di I radio. Waktu itu followernya masih di bawah 10 ribuan, 20 ribuan lah. Sekarang sudah 392 ribu. Apakah ini dibiayai oleh pemerintah? Enggak. Enggak. Ini adalah murni karena kita sebagai anak muda ngerasa bahwa damn ini peluang nih. Ini peluang. Kalau ini masalah dulu-duluan, masalah timing sebenarnya. Masalah timing. Dan dia ini, visit Bogor ini sekarang jadi acuan buat siapapun yang mau berkunjung ke Bogor. Bogor itu dia punya puncak, punya gunung salak, punya sentul. Banyak banget tujuan wisata di sana dan semuanya sekarang hidup. Bukan cuma puncak. Mungkin teman-teman lihat, kalau ada lebaran puncak macet. Sabtu puncak macet bener nggak? Sekarang nggak ke sana lagi. Puncak itu solas dikit, bukan solas share lagi. Solas dikit. Puncak itu sekarang udah tujuan wisatanya orang-orang Arab. Kita melayu nggak ke sana. Kita ke Gunung Salak, kita ke Sentul. Dan itu informasinya bukan dari koran, bukan dari TV. Dari akun-akun Instagram, sosial media seperti ini. Manado bisa nggak bikin seperti ini? Bisa banget. Saya di awal tadi bilang, Madadu itu orangnya cantik-cantik. Kalau cowok nih, saya nih, kalau saya cowok nih, pasti saya pengen ngelihat review makanan dari cewek-cewek cantik, bener nggak? Kalau cewek lihat dari cowok-cowok ganteng. Nah gimana cara mengolah, mereviewnya, mereview tujuan wisata, mereview toko-toko baju, mereview segala macam. Dengan menarik itu hal yang lain lagi, itu ada proses itu ada proses. Oke, saya mau kasih lihat satu lagi. Sekarang itu kalau promo, lihat saya mau promo punya warung kopi misalnya, gue punya warung kopi, lo mau promo di mana? Oke, gue punya warung kopi supaya warung kopi gue bisa terkenal, didatangi banyak orang, lo mau promo kemana? Instagram. Instagram. Kont bentuknya kayak apa? Konten, video, foto, lo sendiri. Apa yang lo tampilin di situ? yang mana? nih apa yang menjadi unggulan dari kopi lo? misalnya kita ngebayangin deh, oke okay, gue punya warung kopi, gue punya unggulannya, semua punya lah kopi-kopi ya cappuccino, kopi-kopi lain punya, tapi maksudnya gimana cara-cara ngebedahnya, cara bikin orang tahu? sama kayak mas Sandi bilang tadi kayak nge-review apa segala macem, yes. uh, sama konten video, terus apa lagi ya? Kayak, mungkin itu sih. Oke. Okay. Ya. Nah, banyak orang yang masih cara pandangnya konvensional. Gue, gue mau bikin kopi gue rame. Gue harus pasang iklan di majalah. Gue pasang iklan, gue bayar koran, tribun Manado, misalnya. Atau gue ke radio, gak salah. Itu sangat tidak salah. Itu karena setiap jendela, setiap portal, setiap itu punya punya penggemarnya masing-masing ya. Facebook punya penggemarnya masing-masing, penonton masing-masing, TikTok punya penggemarnya masing-masing. Boleh kalian bilang, anjing najis banget gue main TikTok. Boleh bilang najis. Tapi untuk mempromosikan makanan, tempat wisata yang paling efektif sekarang adalah TikTok. Karena viewernya paling banyak. Oke, saya kasih lihat. Oke, ada sebentar ya. Oh, saya mau kasih lihat ke siapa nih. Mm -hmm. Bukan. Banyak banget grup soalnya nih. Grup sama Nikita Mirzani juga. Aduh ya ampun hari ini dia pasti. Puasa deh. Ya Allah aduh banyak sekali kita grup ini aduh wow Dewi Persik hari ini datang bulan oh nggak puasa dia <laughs> ya, uh, sebentar saya lagi cari grupnya ini sebentar ya oke okay. grupnya oke okay. karena sekarang itu kalau untuk mempromosikan segala sesuatu yang simple karena kita capek nonton di tv nonton iklan yang berdurasi panjang. Capek. Kita cuma pengen pengen lihat uh, review makanan sampai kita ngiler udah selesai. Ya. Sebentar mana sih ini saya punya tahu. Hmm. Oh, saya di oh saya di delete, maaf. Waduh, saya kok di Bentar ya. Videonya. Hmm. Oke. Okay. Saya mau tanya lagi dulu di sini yang punya akun TikTok ada? Akun TikTok. Punya? Punya. Kok nggak bilang? Akunnya apa? Saya follow ya. Oke. Oke. Oke, kamu TikToknya apa? Joget-joget. Saya masih ting-ting. Ah. Oke, okay. sebentar. Oke, okay, ini dia. Oke, okay, this is the one. Bela-belain ke Bogor buat ngopi demi kafe ini. Jadi gue tuh nemu kafe terasik buat chill di Bogor. Persis banget keluar tol langsung sampai namanya Reindeer Coffee. Baru duduk langsung disuguhin macam-macam makanan dan minuman yang parah bikin ngiler dan of course es kopi Bogornya yang gue bela-belain datang tik dan seger kan. Semua makanannya oke okay banget wow yang wagyu steak matangnya perfect dan super soft. Saladnya seger dan pasta tuh balance rasanya. Tenang walaupun western rasa itu masih cocok sama lidah Indonesia jadi nggak perlu khawatir. Mereka juga ada menu lokal. Gue denger nasi goreng hitamnya enak juga. Terus minuman sama dessertnya juga instagramable banget kan. Tuh selain es kopi Bogor ada polkacino yang tempat tumpah, karena popornya packaging yang lucu, terus mus yang ngehits yang berbentuk anjing sama beruang. Tempatnya juga parah sih, chill vibe itu dapat suasana adem hujan gitu. Gue di sini tiga jam sama temen gue nggak berasa sama sekali. Short gitu we, paling perfect sih kalau dari Jakarta. Sebelum pulang jangan sampai lupa bawa es kopi Bogor mereka buat oleh-oleh pahit-pahit creamy gitu tuh langsung gue bawa pulang. Jangan lupa kerenir kopi kalau ke Bogor. Pengen ngopi nggak? Pengen ngopi nggak? Ceweknya cakep mana sama cewek-cewek Manado? Cewek Manado. <guruh> ya kan? Nah ini ini uh, apa? Konsep promosi seperti ini yang harus di disadari sama kita sebenarnya anak-anak band ini kan sebenarnya gini loh. Anak-anak band teman-teman ini punya kemampuan lebih. Kalian bisa bikin musik, kalian kalian sering mengaransemen. Oke, okay, gue gua mengaransemen itu dari mulai Koda, eh sorry, koda intro, kemudian uh, song, ah tapi jangan song dua, ke 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 chorus dulu. Itu apa? Itu melatih rasa kan sebenarnya. Cara pandang lo, gimana cara supaya bikin lagu lo enak. Bener gak? Dengan kacamata lo sendiri, dengan parameter lo sendiri. Pada saat lo udah bilang enak, orang akan melihat itu insya Allah enak gitu. Ya jadi, uh, gue bukan berarti gue anti komersil, enggak gitu. Komersil itu jangan melihat kita sebagai follower tapi kita harus membentuk pasar kita sendiri, caranya beda. Ya itu jadi teman-teman ayo manfaatin manfa manfaatin semua aset yang kita punya dan semua sekarang ada di handphone. Kenapa saya ma maaf saya beli handphone yang cukup uh, bagus kualitasnya bukan karena saya mau pamer, bukan. Karena saya butuh media yang bisa mengambil gambar dan audio yang baik. Untuk bisa mem memaksimalkan promosi yang saya buat, karena saya menggunakan tipe yang lama sebelum ini, itu pada saat saya main drum itu suara yang dihasilkan pecah, itu artinya pada saat orang lihat dua detik, tiga detik pertama skip akan jadi useless. Nah itu dia, makanya media uh, alatnya juga harus ya nggak bilang yang paling mahal nggak, tapi cukup layak lah secara visual dan audionya tercapture dengan baik. Itu. Ada yang mau tanya dulu nggak sampai sini? TikTok masih duit nggak? Nanti Bayu akan jawab. Ya, gitu. Oke, saya akan, akan uh, masuk ke hal yang lain lagi. Saya sebagai seorang drummer, saya mau tanya dulu, teman-teman musisi di sini, gitaris, apa yang bisa kamu lakuin? Selain member main gitar, apa yang bisa kamu lakuin? Yang bisa, yang bisa kamu lakuin selain bermain gitar apa? Uh, bisa apa, memproduksi musik karena di rumah juga kebetulan ada studio home recording gitu. Yes. Uh, jadi banyak sih, ya, jadi saya juga nawarin ke teman-teman kalau mau rekaman uh, sampai mixing juga bisa di tempat. Itu artinya yang, sorry teman, namanya siapa? Indra. Indra ini masih berkutat di seputar gitar dan musik? Iya enggak? Nah, seperti Vidi tadi bilang, saya bukan drummer yang hebat, bukan drummer yang juara lah, no. Tapi saya bisa melihat potensi. Potensi, potensi ada di diri saya. Kak, Indra punya kemampuan lebih dari saya. Memproduksi musik, bisa mengaransemen, bisa banyak bikin mungkin uh, banyak hal lain. Nah, saya melihat gini loh. Uh, pada saat di tahun 2000, Sorry, bukan 2003, 2003 saya adalah seorang yang pemalu, saya hanya bermain drum. Saya ditawari oleh seorang produser radio, iradio e di Jakarta. San, karena lu adalah seorang drummer band rock, mau nggak lu bawain acara radio satu jam seminggu, bawain cat radio. Oke. Okay saya bilang oke okay. dan malamnya saya nggak bisa tidur saya mau ngomong apa karena saya nggak bisa ngomong orangnya saya nggak bisa bicara di depan umum nggak bisa gitu nah kemudian pada saat hari pertama saya siaran saya pakai headphone di kepala saya udah banyak tuh materinya saya mau ngomongin band ini saya mau ngomongin tentang hitsnya ini saya mau ngomongin tentang wah fashionnya dan wah banyak sekali di sini volume mau dibuka <tuh> saya nggak bisa ngomong karena berbicara di depan uh, kamera, berbicara di mikrofon, radio itu berbeda dengan ngomong berdua sama teman bisa lepas kalau kita ngomong berdua, itu beda banget. Tapi saya mau belajar. Di tahun 2003 saya nggak bisa ngomong apa apa di radio, hanya baca aja. Akhirnya baca cat radio, oke okay, hari minggu ini lagu dari Dewa 19, bla 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 bla. Kemudian di bulan ketujuh saya siaran saya berapa kali menggantikan penyiar prime time saat itu. Prime time itu paling yang paling wah inilah ya unggulan di radio itulah. Saya tuh beli ke ketujuh saya uh, menggantikan beberapa kali penyiar dan ternyata listenersnya happy dengan saya karena saya mulutnya nyablak, karena saya kalau ngomong itu nggak pernah pakai rem, kalau ngomong jorok ya ngomong jorok dan mereka happy itu saya belum menemukan pola siaran saya, tapi pendengar senang. Dan di bulan ke-8, di bulan ke-8 saya dibikin polling di penyiar. Eh, uh, dari empat orang penyiar, yang tiga orang senior sudah siaran, yang satu orang saya. Siapakah penyiar dari empat orang ini yang pantas buat menggantikan penyiar prime time yang saat itu cuti selama setahun karena dia harus kuliah. Dan yang terpilih saya. Saya dari yang gak bisa ngomong dan akhirnya selama 13 tahun saya menjadi penyiar prime time di radio itu. Saya, itu bukan karena, karena saya orang drummer kan. Saya bisa akhirnya belajar pelan, belajar pelan. Belajar. Akhirnya kan, kan itu yang saya bilang tadi. Kalau teman-teman, karena ada teman-teman ada saya seorang drummer dan dia jago ngedit. Wah jago ngedit video. Ada lagi kameramen, ada lagi yang jago bikin komik. Itu kan talenta yang... Yang gak bisa dimiliki oleh siapapun gitu, jadi kenali diri, kenali potensi diri, dan satu lagi network. Network ini penting banget karena saya ada, uh, saya, saya ada di sini juga karena saya menjaga network saya, saya bisa kenal dengan Pak Yopi, dengan Pak Audi tadi. Ini juga karena saya menjaga network saya dengan Pak Toar, dengan Kak Budi, dan bisa, akhirnya bisa punya, punya banyak saudara lagi di sini. Karena juga itu saya menjaga network saya. Setiawan Jodi pernah bicara sama saya. Kemampuan seseorang itu hanya membantu dia 50%. Sisanya adalah kemampuan kamu menjaga network. Kamu hebat, tapi kamu di hutan sana, kamu gak bisa dihubungin, handphonenya nomornya gonta-ganti. Itu kan akan bikin kita terhambat karir kita. Jadi saya misalnya Mas Indra deh. Mas Indra ini kenal sama saya, Kemudian Mas ini juga drummer dengan yang sama lah kemampuan dengan saya, kemampuan bermainnya sama-sama ganteng lah ya. <guruh> ya, tapi dia adanya jauh di likupang sana, handphonenya susah dihubungin, dia nggak punya drum. Sementara saya sering main sama Indra. Indra kalau misalnya mau ada, wah ini gue mau ada job main di Sonrenal ini, gue butuh drummer. Kira-kira Indra akan hubungin siapa? Yang dekat. Yang dekat, yang kenal, yang paling gampang, gitu. Jadi, kenali diri, jaga network, kan berkaitan juga dengan attitude. Berkaitan juga dengan attitude, apa yang saya dapat hari ini, endorsi yang sampai saat ini uh, saya dapat, itu bukan karena saya nodong, bukan karena saya mampu menjaga. Saya menjaga, apa uh, nama baik saya? Saya tidak pernah putus kontrak dengan brand apapun dengan tidak baik-baik, semua saya izin, oke saya selesai kontrak dengan Ziljian, baik-baik eh, ya kontrak kita sudah habis, saya tidak berpanjang, saya akan tetap main ke sini sebagai hubungan teman, oke terima kasih, go. merek lain lagi. gitu Jadi bahkan seperti saya bilang tadi, ini bukan ngomong bohong, saya, saya nggak pernah mau membangun Uh, 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 apa mengumpulkan musuh banyak enggak buat saya orang-orang yang memusuhi saya harus saya temanin saya harus jaga hubungan baik dan terbukti banyak banget ternyata rezeki yang saya dapat itu artinya dari uh, ternyata dari orang-orang yang ternyata pernah memusuhi saya gitu itu tadi network tadi gitu ya jadi oke okay. sampai sini ada yang mau tanya dulu apa enggak oke okay. silakan Namanya, ukurannya? Cik, cik. Nama? Cik. Oke, okay, terima yeah. kasih atas kesempatan. eh yeah. uh, Nama saya Billy. Billy. Uh, saya seorang pemain musik. Posisi saya drummer. Oke, okay, mantap. Toss dulu kita ke drummer. <coughs> okay. uh, saya ingin bertanya ke Mas Sandi. Yes tentang network dan uh, tadi sempat singgung sedikit masalah attitude Yes Tadi Mas Andi sudah kasih contoh, saya ingin bertanya uh, Kebanyakan uh, belakangan ini seorang musisi itu memiliki network Yes Memiliki attitude uh, dan skill Yes Masalahnya banyak pemain uh, musik atau musisi itu uh, memiliki skill tapi menurut pandangan saya belum banyak memiliki attitude. Hmm, yes. Banyak banget. Itu nah, banyak banget. Juga ada yang memiliki apa? Berattitude baik, tapi uh, tidak terlalu berskill. Maksudnya yes. dalam tanda kutip yes, belum jago-jago yes, yes, banget. Yes, yes. Nah, menurut pandangan Mas Andi, nih, memiliki network nih, memiliki jaringan. Hmm apa yang lebih dulu diutamakan mm -hmm. apakah memiliki skill tapi low mm -hmm. attitude mm -hmm. atau memiliki attitude tapi skillnya ya standar standar aja yeah. okay. itu aja itu sih. Ya. terima kasih oke okay, kalau kita ngomongin soal skill itu nggak ada batasan tepat tangan dong buat dia dong boleh makasih pertanyaannya luar biasa skill itu tidak ada batasannya dalam dunia musik lo mau ngomong apa tentang skill tentang speed Speed nggak ada hubungan dengan groove. Di dunia musik itu yang, di, yang diperlukan adalah skill yang cukup. Groove, mampu berinteraksi dengan pemain yang lain. Lo kan nggak akan main drum sendirian juga kan. Lo akan berinteraksi dengan pemain gitar, dengan vokalis pada saat uh, skill itu bukan skill bermain doang. Tapi skill itu kemampuan lo dalam mem, uh, membentuk sound karakter lo. Karena setiap drummer... Setiap musisi punya karakternya masing-masing. Alat mungkin sama tapi cara bermain kita, cara memilih kita, cara mengkombinasikan alat-alat kita itu bisa bikin jadi karakter kita jadi berbeda. Eed Syahrani berbeda, Baron berbeda, drummer oke. Okay. Salah satu idola saya dalam segi sound adalah Rere, Grass Rock. Dia salah satu drummer hebat menurut saya karena dia bisa punya karakter yang sangat-sangat khas dari dia. Dia bermain sama Niki Asria, sama Grass Rock, sama Dewa 19, Siti Nurbaya itu dia. Dan dia bisa bawa sound dia ke dalam Dewa 19. Dan gua ngerti, itu rere. -re. Itu rere. -re. Jadi skill itu ada standarnya. Tapi nggak harus juga lu punya skill seperti Mike Manjini, yang dokter, lu masih punya uh, kayak uh, Paul Gilbert. nggak harus juga gitu. Karena kalau ngomongin skill dipatahkan oleh Nirvana. Ya. Ya kan di era, era, era grunge itu mematahkan era gitar hero. Jadi, wah oh ternyata skill bukan segala-galanya. Gue bisa main cepet. Bukan itu juga orang yang orang cari. Kita nggak nggak kepengen juga kita uh, apa namanya orang lari pagi ditemenin sama musik yang ribet nggak kepengen juga orang lagi nyetrika musiknya ribet pakai lagunya dream theater nggak juga gitu. Musik itu luas banget. Jadi skill itu ada standarnya. Ya nggak bodoh-bodoh banget maksudnya lu tahu tentang tempo, tahu tahu tentang sound, tahu tentang Uh, how to make uh, sound, how to make uh, arrangement, ada standarnya. Tapi em buat gua attitude setelah itu ya, setelah sampai di taraf itu attitude itu ada di atas segala-galanya. Kalau buat gua pribadi, pada saat lu mainnya jago, lu sering telat datangnya. Pada saat lo jago tapi kemudian lo uh, kalau main mabok misalnya, suka dikit-dikit uang, dikit-dikit uang, buat itu. Nah, ini harus gue ceritain lagi. Gue punya murid beberapa kayak Aritip X, Andian Gorus, Posan Tobing. Semua yang gue ajarin bukan cuma skill. Tapi bagaimana caranya jadi seorang drummer yang baik, yang punya banyak teman, yang punya banyak job, yang punya banyak kesempatan. Aritip X itu adalah dari nol. Dia belajar bayar kursus itu juga ngutang-ngutang. Kadang bayar, kadang enggak. Kadang bayar, kadang enggak. Tapi karena dia gigih belajar sama saya, yang saya ajarin bukan skill, tapi yang saya ajarin juga gimana caranya dia menghargai pencapaian dia. Lo udah jauh, lo dari Semarang, datang ke sini, lo belajar, kemudian uh, uh, makan juga, di ya akhirnya susah juga gitu, dan akhirnya bertahap akhirnya dia belajar belajar keras, Dan kemudian dia menggantikan saya di UKM, kemudian dia mulai ditawari untuk bermain di Tip X. Di tip X awalnya juga. Akhirnya ego dia mulai keluar. Kok gue dibayar segini ya? Eh, gue gak lempar lo ngomongin harga. Jangan pernah berhitung dulu. Pada saat orang sudah puas. Dengan cara kerja lo. Dengan hasil yang lo lakuin. Duit, popularitas itu bonus. Duit itu bonus. Jadi jangan. Oke okay, gue mau main di cafe sini. Gue mau dibayar berapa? Mainnya belum tentu bener belum tentu memuaskan, belum tentu bisa ngedatengin pelanggan, lu ngomongin duit, selesai. Minggir, yang ini dulu. Benar gak? Dan akhirnya sekarang Aritip X, posan Tobing, itu mereka jadi, dia bukan gini loh, Ari Aritip X itu adalah sama seperti saya, saya masuk di pas band itu di di album yang kelima, sampai album ke-10 sekarang. Aritip X juga dia di album yang ke-6, sampai ke sekarang, sampai album ke-8. Gitu, tapi dia menjadi salah satu icon dari si tip X dan dia yang memegang database, database uh, ex-friend seluruh Indonesia. Itu artinya apa? Dia benar-benar memanfaatkan keberadaan dia di tip X, dia bisa bikin usaha. Dia sekarang punya franchise martabak, besar loh dia income-nya dari situ. Kemudian dia bisa punya, uh, dia pegang merchandisingnya tip X, itu besar. itu jadi kalau tidak karena attitude yang baik, orang nggak akan percaya. Baru kenal nih ngomongin duit sama gue. Kerja dulu yang benar. Puasin gue dulu. Gitu loh. Ya, kejawab ya. Gitu. Terima kasih. Ada lagi teman -teman yang pintar teman-teman? Yes. Uh, saya harus ingatkan lagi bahwa kita selain offline ada online. Oke. Okay. Mungkin kita bisa ngecek ya yang di online kalau ada yang ada pertanyaan-pertanyaannya. Tolong yes. dibantu ya. Mas Arul di online Sampai, ada yang mau tanya yang mungkin teman-teman. Ya. Oke, okay, bisa di Oke, okay, nanti kita jumping-jumping aja ya kalau misalnya ada yang mau tanya silakan ya. Saya mau ngomongin tentang brand image, brand image. Oke. Okay. Sebagai seorang musisi, sebagai seorang uh, ada penyiar radio di sini? Ada penyiar radio enggak? wartawan? Enggak ada. Dancer? <laughs> Apa dan? Dancer ada dancer? Oke. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Okay. Ini 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 ini, ini untuk siapapun ya sebenarnya. Jadi apapun profesi kita, mau gitaris, mau drummer, mau mau pelawak atau apapun ya, ini brand image ini penting banget. Ini penting banget. Setiap orang dilahirkan oleh Tuhan berbeda. Setuju enggak? Setiap orang punya kelebihan dan gak kekurangan sendiri-sendiri, itu sudah pasti. Saya sangat tidak pantas menggunakan kumis seperti mas yang ini. Serius, saya orang yang pakai topi saya jelek, pakai kumis saya jelek, tapi mas ini pantas, cool. Serius. ya. Jadi setiap orang itu coba lebih, kenapa saya selalu pada saat saya bermain drum, berlatih drum, saya selalu taruh cermin besar sekali, karena setiap orang, setiap drummer punya gaya yang berbeda. Saya tadi main lagu pop. Sejujurnya gak? Tapi saya bermain, oh, saya se-enjoy mungkin ini saya mengangkat sticknya. Ya, oh anak saya harus ngaji. <laughs> Alarm. San. Yes, cinta, I love you. San, Eh uh, ini ada yang bertanya nih. Oke. Okay. Mungkin dari tadi ternyata, gue gak lihat ternyata ya. Oke. Okay. Tadi siapa Muhammad ya? Kardesim? Boleh ya? ditampilkan. Siapa namanya? Ah, oke. Okay. Siapa yang mau tanya tadi? Jangan suruh saya baca karena Muhammad lo... Kardesim mau Layarnya pertanyaan. jelek. <laughs> Bukan mata gue yang burem. Mana Muhammad Kardesim? Oke. Okay. Oh, ada ada yang ada dua yang raise hand. Oh, raise hand. Oke, okay. pertanyaannya okay. adalah. Pertanyaannya adalah, oke. Okay. And the name is. Buah Burem.

Berinteraksi dengan penontonnya, dengan teman-teman sesama musisi. Oke, okay, oke. Okay. I got it, I got it. Oke, okay, got it. Oke. Okay. Uh, siapa namanya tadi? Muhammad. Muhammad. Oi. Keren, keren. Depok. Selamat berpuasa ya. Oke. Okay. Tip X. Kenapa bisa... Kok delay suara gue? Oke. Okay. Kenapa bisa tetap in dengan era sekarang. Gitu. Tip X bukan band yang populer secara terus-menerus. Enggak. Dia tidak seperti dewa yang konsisten, berganti vokalis tetap bisa di posisinya dia. Enggak. Tip X pun pernah jatuh. Pernah jatuh. Dia di waktu drummernya Adi pun enggak. Enggak, 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 enggak terlalu... Ini biasa-biasa aja gitu loh, tidak tidak jadi band yang sangat sangat banyak uh, jam panggungnya. Enggak juga. Tapi dia uh, mencoba untuk uh, apa namanya, in sama, uh, sama situasi sekarang dia bikin lagu-lagu yang boy band, boy band, boy band, boy band, kemudian juga dia membangunkan lagi hits-hitsnya dia yang lama seperti lagu uh, Genit, lagu Sakit Hati, dan itu gini loh Nah ini satu lagi. Ini kan berkaitan off air dan on air sebenarnya. On airnya dia membuat hits-hits lagi, lagu-lagu lagi yang dekat dengan anak muda saat itu dia rilis. Off airnya dia berusaha untuk manggung dengan konsep. Saya beberapa kali, uh, saya kan saya diendorse endorse juga sama You Mild, sama Kelas Mild, saya juga sama Gudang Garam, sama Matra. Beberapa kali tour Panjang konser-konser saya, jadi sering banget melihat kangen band main. Saya melihat Tip X main, e, Tony Ki, Rastafara main, saya lihat mereka di era sekarang, naik ke atas panggung, Nen kemalu mainin lagu, lu, 10 lagu, Nen kemudian turun tanpa konsep apapun, siap-siap lo akan hi hilang. Jadi udah nggak masanya lagi sekarang itu. Uh, lo naik panggung, oke okay, lo punya lagu hits, memang lo punya lagu hits, tapi orang akan boring dengan lagu itu lagi itu lagi itu lagi, tanpa konsep apapun. Era sekarang, pertunjukan itu bukan cuma kontennya, bukan cuma bandnya. lo boleh populer, lo boleh ganteng, tapi orang akan boring. sekarang itu semua sudah terkonsep dari mulai panggung, repertoar, ya bandnya sendiri, lightingnya, konsep penonton, penantan penontonnya kita bisa lihat Coldplay main di main di Australia dia pakai gelang yang ada lampu LED-nya dia bikin begini itu apa bukan konsep itu konsep lagu yang dia mainin sama nggak sama tapi video itu dilihat oleh jutaan orang nah jangan lupa kalian main di kafe sekalipun kafe yang tidak orang nggak tahu lo rekam sekarang dengan kualitas gambar yang bagus dengan kualitas audio yang bagus Kalian mainnya keren ternyata. Kalian gak terkenal. Wah kalian main. Kalian go internasional gak? Go internasional bukan cuma bisa. Kalian pada saat di upload di Youtube sudah go internasional. Alif Bata. <tuh> 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 ya gak? Itu contoh-contoh yang, 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 yang konkret. Alif Bata. Seorang supir ya. Supir truk ya. Dan dia namanya sekarang sudah diomongin oleh Slash, oleh banyak banget gitaris-gitaris dunia. Padahal dia cuma seorang pemain gitar akustik, tapi dengan cara bermain yang lu, uh, yang out of the box menurut mereka. Anjing gue juga gak bisa main kayak begitu. Dia mainin lagunya Switch Allo, main dia mainin lagu banyak banget dia mainin. Tapi apa? Konsisten dia memainkan sesuatu. Ruangannya bagus nggak? Enggak juga kamar dia kok. Yang dia jual apa? Permainan dia dan konsisten lagi upload lagi upload terus pada saat di-upload 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 akhirnya diomongin orang oke okay, uploadan pertama nggak dilihat orang mungkin dua viewernya keluarganya doang uh, uploadan kedua nggak dilihat orang pada saat uploadan yang ke 50 ah ini keren banget nih orang akan lihat nggak video-video sebelumnya dilihat dan itu akan diakumulasi dan itu jadi uang nggak jadi uang Di-monetizing dapet. Gitu jadi masalahnya adalah konsistensi. Gitu, yang ada yang tahu Dedenoi? Dedenoi seminggu yang lalu dia main ke rumah saya. Dedenoi ini adalah seorang, dia bukan pemain drum sebenarnya. Dia pemain organ tunggal di Bengkulu, di Bengkulu uh, dia main organ tunggal, tapi ya dia senang lah main main drum lah. Tapi dia gak punya drum juga gitu, gak punya drum yang bener. Tapi kalau dia main keyboard, menurut dia di posting nggak keren. Ya gitu-gitu doang lah ya, gitu ya. Karena banyak pemain keyboard yang yang pernah mengupload lebih keren dan dia akhirnya apa? Dia bikin drum dari kaleng cat. Dia bikin dari kaleng cat. Dia bikin dari kaleng cat dengan set yang full set tiga di depan, dua di kanan, bass drum, snare, hi hat, simbalnya Paiste jadi pasti, Sabian jadi gajian, ditulis sama dia. Dia cuman dia senang sama Dream Theater. Dia maininlah lagu-lagu Dream Theater dengan aransemen yang benar dengan permainan yang jangan, jangan ngomong sound ya, karena itu kan lakban yang dipukul-pukul, tapi benar bermainnya hafalan dia bagus, dia upload, dia upload, dia upload dan akhirnya saya sendiri banyak banget yang ngirim itu video ke saya. Kang Sandi bantuin dong ini nih. Ini keren nih. Ayo dibantu nih katanya. Ini aset lokal nih, keren nih. Ya udah akhirnya saya bantu repost, 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 repost dan akhirnya meledaklah itu video-videonya si Dedeno itu ribuan japrian DM ke Instagramnya Mike Portnoy. Ini siapa sih kata Mike Portnoy ini kok bisa ada orang banyak banget ngejapri saya gitu si Dedeno ini gitu. Dia Akhirnya oke, okay. <laughs> karena dia sudah mengapresiasi saya memainkan lagu-lagunya uh, Dream Theater, saya akan kirimkan dia satu set drum dan satu set simbal Sesuatu enggak? Sesuatu. Akan nambah naik lagi enggak followernya? Naik lagi. Masalahnya adalah tinggal dia mau, mau enggak bikin lagi, sesuatu lagi. Kan dia dibantu sama I Yo Iqbal kan, dibantu Yo Iqbal. Sama Yo Iqbal waktu itu yang biayain dia datang ke sini adalah NET TV. Wah di mana TV kemudian datang ke rumah saya ke rumah Girang Ramadan ke rumah Hendi Gigi dia kemudian datang lagi ke uh, lupa lah banyak banyak lah yang dia datengin gitu dan setelah dia sampai di sini dia mampu nggak untuk bisa menaikkan namanya dia lagi karena akun akun Instagram media dan akun YouTube-nya dia sekarang subscriber udah banyak Instagram juga followernya dia udah Oh tambah banyak, follower-follower saya nge-follow dia juga banyak. Uh, apa namanya akun-akun Instagramnya Indonesian drummer, Indonesian drummer percussion itu banyak banget akhirnya memfollow dia banyak sekali dan itu jadi duit nggak jadi duit itu dia awal awalnya susah bener istrinya itu pernah pada saat dia shoot istrinya yang jadi tripod. ini ini benar kejadian jadi emang kerjasama suami dan istri ini. Oh yang penting gue jadi konten, gue jadi konten hajar aja terus konsisten jadi sesuatu akhirnya. San, yep. Berarti konsistensi ya? Konsistensi Oke. itu dia. Yang ya. penting itu. Oke, San, gue mau ingetin ya bahwa di sini banyak yang angkat tangan ya, Eh hmm. uh, cuman kita akan pilih kita sampai jam berapa? Mas, Panjang sekali. Sarul? jam 12. Berarti berapa berapa menit lagi kita? Masih ada 10 menit lagi dan kemudian nanti kita masuk lagi. Oke, okay, 10 menit lagi mungkin saya beri kesempatan buat yang di online dulu kalau ada yang uh -huh. mau bertanya. Sebelum saya akan bacakan yang dari online. Oke, okay, okay. nggak ada kalau enggak oh, ada yang ada? mau tanya. Gini, Tidak. saya pengen ini opsi saya saya pada saat diajakin ke sini saya pengen gini. Saya enggak kepengen teman-teman yang hadir di sini hanya sekedar datang nonton dapat ilmu memang tapi pulang nggak jadi apa-apa, saya nggak mau. Ya, besok kita hadir di sini lagi kan? Boleh nggak? Setelah keluar dari sini, teman-teman siapapun yang punya teman lagi, punya toko kue, punya toko baju, punya kafe, tolong bikin dengan handphone kalian promo singkat. Nanti besok kita lihat, pasti jadinya beda-beda. Ya promo singkat, jadi Ingat kalau yang namanya bikin bikin konten nggak nggak harus kita langsung ngomong kok nggak kita bikin bahkan ngedadak pun bisa pada saat rekam set rekam aja dulu. Oke ini yang menariknya ini pada saat bikin kopi misalnya tadi pada saat proses bikin kopinya kopinya sampai tumpah-tumpah wah dia bikin eh uh, apa namanya condiments-nya bagus misalnya itu ambil aja dulu nanti masuk ke aplikasi kalau saya senang pakai InShot itu baru kita tinggal voice over Wah guys, ternyata di Manado di Jalan lagi ada warung kopi keren banget guys. Dan lu tau nggak, kasirnya cantik banget. Kasirnya cantik banget. Ada hubungan nggak sama kopinya? Nggak ada. Tapi itu ngedatengin orang. Gue terakhir datang ke warung bakso di Sentul, di Sentul sama teman-teman gue ada 20 motor gue datang. Coba gara-gara gue liat TikTok ada seorang pedagang bakso itu cantik banget. Oke, lo mau lihat? Pasti kalau lo lihat, lo pasti pengen datang ke sana. Namanya Fitriani, dia itu cakep banget lah. Dagang baso setiap hari. <guruh> Dan semua orang yang datang itu laki-laki bangsat semua emang. <guruh> Dan selalu di mejanya meja belakang gerobak. dia. Jadi duduk sambil nungguin baso, diliatin aja. Dan itu promosinya emang Jangan sampai sal fokus sama pedagangnya ya. Wah, baksonya bakso rusuk, harga cuma delapan ribu, luar biasa guys. Ternyata ada sumsumnya. Uh, enak banget. Nah, itu, itu. Di sini nasi kuning seroja aja saya nggak lihat promonya. San, yes, baby. Ya, nanti buat mereka ya. Nanti lo bantu promo ya. Ya boleh. Nanti aku... yang promosi uh, yang kontennya keren gua akan promosi di gua akan posting di di, di akun Instagram gua. Enggak satu, lima orang. Lima orang yang kontennya menurut gua paling bagus akan gua posting dan uh, nama kalian akan ada di situ. Jadi besok akan ada lima orang yang akan membajak akun Instagram gua. Jadi dua ya, enam, enam nih, sama gua. <laughs> Lu bikin Gua pengen dipromot sama yang yang <laughs> Ya, lima orang yang akan gua pilih akan gua posting dan akan ada 205 follower gue yang akan melihat postingan kalian. Ya, hashtag juga penting. Hashtag itu, hashtag nih. Kayak pemerintah kan tadi dari uh, apa Kabupaten Minahasa Utara sudah komitmennya sudah sangat jelas gitu. Nah, tinggal sebenarnya kita um, kompak aja sebenarnya. Semua kompak aja. Pemerintahnya kompak, polisinya kompak, anak mudanya kompak, anak bandnya kompak. Ini lu bisa ngedit video. Nah, teman-teman lu kan enggak semuanya bisa ngedit video, benar enggak? Tapi kalau dia eh, apa namanya? hubungan enggak baik sama lo, mau enggak lo editin? San di Di online enggak? Aja. Enggak, gitu gua gak ngomong jago-jago amat ya. Enggak ngomong jago-jago amat. Banyak banget yang tadi yang gue lihat tadi itu juga bukan orang jago yang ngedit enggak. Gitu loh. Jadi sekian banyak sini yang gue lihat yang megang laptop dia, bisa dia bisa ngedit. Dia bisa ngedit walaupun mungkin standar. Editan standar belum tentu tidak menarik, enggak, gitulah cara pandangnya, mengemasnya, yang yang apa, mungkin orang bilang, oh pici banget nih, murahan banget tapi, anjing gue mau, gue mau makan di situ, gue mau beli baju di situ. Sekarang itu kenapa toko-toko banyak yang tutup, matahari tutup, banyak banget cabangnya tutup, Ramayana banyak yang tutup, San -san. kenapa? Hah? Sangat. Waktu nggak lama lagi, cuman kita harus kasih kesempatan ke online. Satu dari Arsya okay. Arsyadona Nasution. Tapi ada pertanyaan juga untuk hmm. online bisa nggak? ikutan yang kayak tadi. Maksudnya? Oh boleh, 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 boleh. Yang online yang di rumah silakan bikin kontennya langsung di. Uh, kalian boleh langsung posting di Instagram kalian. Di tag ke saya nanti akan saya repost. Akan saya repost bukan di Insta saya akan repostnya di feed, Fit saya nih ya, fit saya itu tarifnya untuk satu video ada 5 juta rupiah. 5 juta rupiah video. Tadi tadi lagi nunggu di depan, itu saya baru dapat ada orderan baru untuk posting foto dan saya hari ini dapat jajan 3 juta rupiah. Asik. Kuning Nasi kuning seroja. Nasi kuning seroja tenang aja, dibayarin <laughs> sama Pak <Pato Ar. laughs> ya, jadi yang di rumah juga boleh Oh iya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasution, siapa ini namanya? Saya, saya iya Ar, Mbak Arsya, silakan Mbak Arsyia. Oke.

Oke, okay. uh, saya jawab. Setiap musisi, setiap band ada naik turunnya, benar? Semua, semua itu. Restoran juga sama, koran juga sama, naik turunnya ada. Semua hal. Dalam lini kehidupan kita semua sama ada naik ada turunnya. Tapi gimana cara kita menjaga konsistensi itu supaya kita tetap bisa eksis? Karena um, gini satu hal lagi, kadang-kadang kita berhitung itu bukan cuman hari itu impactnya, Kita berhitung itu bisa manjang hubungannya. Jadi pada saat teman-teman lihat konser pas band lah di atas sana, Tau honornya gak? Gak tahu honornya nggak? Nggak tahu. Nah kalau sebuah band, oke okay, saya dibayar 5 juta, saya akan main segini lagu, saya akan, biasa-biasa ah, aja alat yang saya bawa. Kalau saya dibayar 50 juta, saya akan bawa full band, saya akan full konsep dengan lighting, LED, dan lain-lain. Impactnya apa? Pada saat penonton yang melihat kita dengan honor cuma 5 juta tadi, terpatri nggak di kepalanya? Band low, mainnya biasa-biasa aja. Band low, konsepnya biasa-biasa aja. Besok akan dipanggil lagi nggak? enggak. Banyak band di sini udah ratusan, band ribuan, band malah. Jadi kita sebagai seorang entertainer harus menampilkan sebagus mungkin berapapun honor yang kita dapat. Gitu. Kalau saya dibayar untuk bermain 5 lagu, oke okay, sekian, saya akan bermain 10 lagu. Yang ada apa? Penonton puas, EO puas, sponsor puas. Dan impactnya apa? Saya akan dipanggil lagi. Diman terhadap saya dan band saya akan meningkat. Gitu. Dan wah band ini keren. Band ini terkonsep. Band ini serius. Wah udah buat tour, uh, tour, yang depan dia aja udah dia aja. Karena bisa dilihat sekarang band Indonesia banyak banget. Band Indonesia banyak banget. Tapi yang saya kebetulan saya pernah jadi EO. Saya juga dekat dengan beberapa pengambil keputusan di sponsor-sponsor rokok. Saya tahu band mana yang di blacklist, band mana yang jadi uh, top liner mereka. Saya tahu. Di blacklist juga karena apa? Karena karena kelakuan mereka sendiri, karena attitude mereka sendiri. Saya ceritain satu, satu hal. Kedua, eh, ada dua ada dua band yang akan saya ceritain. Ada sebuah band saya nggak boleh sebut namanya. Kita manggung di Lampung. Dia manggung di Lampung, saya MC-nya juga. Manggung di Lampung sampai mendarat di Bandar Lampung kita akan naik mobil 6 jam ke Liwa kalau nggak salah. Jam 11 malam saat itu di Lampung dan manajernya bilang, nggak kita nggak mau berangkat kalau kita tidak menggunakan bis besar. Dia lupa di dalam rombongan itu ada big bossnya Nojorono Kudus. Dia lupa. Wah, gue rockstar, gue harus diikutin kemauan gue. Akhirnya si bosnya kan nggak mau tahu Eh kita harus berangkat gimana ini udah jam 11 malam kita harus berangkat. Be. Ternyata akhirnya diputuskan di neko 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 satu orang personil dikasih satu Innova biar dia bisa tidur. Berarti ada dia ada enam personil ada enam Innova yang disewa khusus buat pemainnya doang di luar kru. Oke okay. ya, yang penting akhir oke okay. yang penting konsernya jalan oke. Okay. Setelah pulang dari sana saya dengar sendiri saya nggak mau di rokok kita, di, Ente, di Nojorone itu ada kelas malt, ada minyak jinggo, ada uh, 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 aroma, ada matra, ada niko. Saya enggak mau di perusahaan kita band ini main lagi. Habis nggak dia? Cuma gara-gara pengen naik bis. Attitude nya Ada lagi satu band, mabok. Jadi manggung di Semarang. Ini kejadiannya gudang garam lagi. Uh, gudang garam. Uh, dia nyanyi, pada saat dia nyanyi, mic-nya bermasalah. Mic-nya bermasalah, dia ke belakang main ayunan. band masih jalan. band masih jalan, dia ke belakang, turun panggung dia main ayunan. Akhirnya, uh, kepala regional gudang garam di Jawa Tengah bilang, gue gak mau pakai dia lagi di Jawa Tengah. Selesai. Di band saya juga pernah kejadian, tapi saya yang cebokin akhirnya saya pernah kan saya gini saya sebenarnya co ko manager juga di 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 pasband Saya pernah delapan kota kita promo Telkom Flexi ingat Telkom Flexi saya, saat itu puncak acaranya di balik papan itu di depan itu direktur oke okay, petinggi petinggi Telkom ada di depan kita wah kita nyanyi saya, saya maju dong kan, kalau manggung kan saya ngomong ke depan kan siapa Yuki uh, Gimana rasanya sudah menggunakan Telkom Flexi? Enak nggak? Wow, enak banget San di depan penonton nih. Kalau sekarang pakai Telkom gampang, pindah kota gue tinggal gogo -go aja. Gogo itu kan esi eh, ya. Kampret nggak? Kan saya harusnya bokin kan. Pindah kota tinggal gogo -go aja. Ingat? Ya kan? Itu kejadian. Kalau saat itu direktur-direktur direktur di depan itu Mempermasalahkan itu selesai pas band. Akhirnya saya rapihin lagi akhirnya. Dan saya gitu selalu buat saya sebuah konser, sebuah job itu bukan berapa lo bisa bayar, tapi seberapa puas lo terhadap kinerja gue itu buat gue lebih penting. Dan kemanapun saya selalu tanya, gimana pak cukup, gimana pak e, puas apa enggak, pada saya tuh job keren, buat saya itu lebih mahal dibandingkan honor yang masuk ke rekening saya. Itu. Dan... Setelah jawaban itu, pasti ke depannya gampang lagi. Buat nggak ada masalah. Cukup ya? Mbak Arsya? Mbak Arsya ya. tadi juga itu jawab, jawaban buat itu Mbak Arsya tadi. Mbak Arsia, ya. Jadi, gimana caranya kita mengapresiasi kinerja kita, eksistensi kita, gitu? Jadi, sebagai seorang pemain band, jangan mikirnya adalah hanya mainstream media, terus mainstream media. Gimana? Jangan lagi ada pertanyaan karena masih banyak ke saya pertanyaan. Katanya saya punya band, saya punya album. Gimana cara saya masuk TV? Lu mau ngapain ke TV? Mau ngapain ke TV? Pas band dewa, ah bukan so, dewa enggak. Pas band um, netral uh, padi, kita nggak mau main playback di TV. Saya pernah main di Indosiar waktu itu lagu kesepian kita. Saya main keyboard. Acara udah on air, Oh oke, okay. Saya ke keyboard. Beng-beng ikut-ikutan ke keyboard. Sejak saat itu Indonesia nggak pernah panggil kita lagi. Karena buat apa juga? Buat kita itu bukan bukan media yang kita tuju. Lo sebagai pecinta musik, lo sebagai pecinta otomotif, sebagai pecinta kuliner, apakah masih lihat TV? Buat jadi panduannya? Enggak. Sekarang semua itu ada di tangan kita. Kita nggak perlu lagi nonton acara musik didahului dengan Doraemon. Nggak perlu. Bener kan, dulu acara TV kan, Doraemon dulu, kuliner dulu, baru acara musik, ya kan? Gua mau nonton apa? Mau nonton les? Mau nonton Mister Big? YouTube aja gua lihat. Yang penting punya paket data. Gua mau nonton acara, mau nonton acara otomotif, oke, okay, Red Bull TV aja gua lihat. Atau yang langsung aja review review orang-orang terhadap uh, 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 konten otomotif yang kita mau, ada semua di situ kok lengkap. Kita sekarang adalah yang mengatur apa yang mau kita tonton, TV itu ngemis-ngemis sama kita untuk pengen punya konten. Dan akhirnya, apa diakui oleh TV dengan cara apa? Dia mengambil seleb-seleb gram uh, seleb-seleb TikTok dimasukin ke dalam TV untuk menggrab apa? Menggrab uh, follower-follower mereka. Dan sekarang, pentingnya follower, pentingnya eksistensi kita, besarnya sosial media gitu itu jadi penentu terhadap banyak sekali hal. Banyak orang yang mendaftarkan diri jadi ASN kah, menjadi pegawai di sebuah uh, perusahaan. Oh nilai akademisnya bagus. Terus uh, oke okay, dia tampangnya juga bagus keren, tapi pada saat dilihat sosmednya bermasalah, dikat Sosmed itu penting, sosmed itu adalah realnya kita. Lo sering uh, menghujat orang, sering memposting video-video uh, yang gak senonoh. Itu akan dilihat ah, masa perusahaan gue punya pegawai kayak begini, no 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 no. Dan sekarang juga sama pada saat uh, kita mau mendaftarkan diri ke, ke berbagai hal ya, itu yang dilihat oh berapa follower lo? Oh lo keren mainnya, tapi follower lo cuma dua. Itu juga anak mesir lo doang. Berarti ding tidak tidak, Insta, apa sosial media kita, akun kita itu adalah etalase kita. Ya, saya membangun image saya dengan cara apa? Sesuatu, segala sesuatu yang saya suka. Saya nggak mau fake. Saya nggak mau fake. Saya nggak mau bermain, nggak mau bermain main surfing gitu. <laughs> karena saya nggak suka. Saya bermain sepeda. Saya bermain motor. Saya bermain, ya itulah dua dulu deh. Saya main sepeda. Sekarang saya di endorse oleh sepeda. Saya main motor. Sekarang celana yang saya pakainya ini adalah produk dari apa mereknya? Oh Kontin. Saya baru diendorse lagi sama Kontin. Kenapa? Karena sekarang semua produk itu mencari tokoh-tokoh yang yang memang dekat dengan produk mereka. Saya mau jual helm, tapi yang yang saya endorse itu Jenahara. Kenal Jenahara kan? Desainer baju muslim. Akan akan saya endorse nggak dia? Nggak akan. Mereka sekarang akan pilih tokoh-tokoh orang-orang yang memang dekat dengan produk yang mau mereka promosikan. E, lihat acara saya di TV One, sekarang saya lagi bawain acara cerita kota di TV One setiap hari Jumat jam satu siang dan ini udah bulan yang ke udah episode yang ke-12. Saya membawa konsep saya ke sana, saya bawa sepeda, saya jadi traveler yang menggunakan sepeda dan TV One happy dan makin bikin menguatkan image saya sebagai seorang traveler yang bersepeda. Dan saya menggunakan sepeda elektrik TV One happy, viewernya nambah, saya juga happy karena banyak banget brand yang sekarang lagi nego sama saya untuk kontrak saya. Itu jadi image setiap orang itu disesuaikan dengan kondisi kita juga gitu, passion kita. Kalau lo emang nggak suka panjat tebing, jangan juga lo oh demi konten panjat tebing patah yang ada kita. Gitu. Ya jadi image kita kita harus bangun sesuai dengan passion kita, disesuaikan juga dengan visi kita juga gitu. Ya karena sekarang lu bisa lihat eh, promosi berbagai brand itu, itu bertebarannya di sosial media, gitu. Dan itu secara kontraknya kita dapat duit, secara viewernya juga kita dapat duit, sama dengan, dengan dunia musik. Kalau, du, masih panjang nggak Bud? Uh. Ya udah gak lama lagi sih, San, 30 uh, sampai 12.30. Uh -huh. Oh Tapi masih bisa? Sebenarnya sih ya, uh, lo bisa ngomong dikit lagi. Uh -huh. Uh, setelah itu, mau kasih tahu dulu Wak, ke teman-teman bahwa setelah ini kita ada apa, uh, ada narasumber yang lain ya, okay. berbicara yang lain mm -hmm. uh, karena di sini juga uh, bukan hanya anak band saja, sini juga anak bekas anak band, anak, bukan bekas anak band sih, ya. anak band yang sudah me <laughs> mem memberi diri untuk uh -huh. uh, tekun di apa uh, musik tradisional, yes, kolintang di sini ada banyak. Dan itu keren-keren juga. Mungkin nanti hmm. akan ada sesi uh, Pak Budi Aceh. Yang mana Pak Budi Aceh ya? ya. Uh, di luar ya? Itu adalah Budi yang paling dingin. Oh Budi. Budi Aceh. <laughs> Jadi nanti mungkin kita akan berbicara tentang hal lain. Hal <laughs> lainnya memang akan mensupport. Ada kolaborasi dan lain-lain. Yes. Ya kan? Ketika weird News. <laughs> Ampun ke Budi. Ampun. Oh. Orang Palu, dia orang Palu yang lahir di Sumatera paling atas, Budi, Budi Aceh. Iya, San. Ah, ah, tapi selalu setiap acara kalau kita ada acara musik pastilah, hmm. gue pengen sih. Sini ada teman gue, ada Jack Lawalata, kemudian ada Steve Twy dan mereka tuh ada Om Ambro Itu banyaklah teman-teman yang memang wah tekun di situ. Yeah. Mungkin kalau bisa diajak nanti jamming. Boleh banget. banget. Sebenarnya harusnya ada gitu. ada Yoyo ya di sini ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Oh, sebagai kuncennya Manado. Besok sih akan lengkap ya. Besok yeah. lebih lengkap lagi. Yes. Uh, lengkap ada keyboard, ada keyboardnya ada si uh, Riddles. Dia uh. dia punya sekolah. San. Huh? Kita berbicara juga dia punya sekolah musik. Uh, nanti uh, okay, besok nanti, pokoknya besok jangan sampai nggak hadir karena besok kita akan bikin banyak sekali konten di sini. Jadi kita jamming bukan cuma ditonton sama kalian, bukan cuma ditonton oleh yang online. Kita akan bikin konten. Saya akan ceritakan gimana caranya bikin konten. Ya. Makanya besok yang mau jamming sama saya di sini, kita semua ada di sini pakai baju manggung kalian. Ya, pakai baju manggung kalian, do the best, kita akan bikin konten sebanyak-banyaknya. Konten bermain gitar sendiri boleh, bermain drum sendiri boleh, main sama band juga boleh. Dan um, Pokoknya bikin, kita bikin di sini Dan besok gini loh Siapa yang belum tahu podcast Podcast Allah. ini duit juga loh okay. Duit juga sih. Ong, tahu podcast itu apa? Interview wawancara Interview wawancara medianya apa? YouTube, YouTube. Instagram Oke okay. Banyak dengan masih apa namanya? Mas Teddy ini banyak yang ber, berpendapat seperti itu, yang pemahamannya bahwa podcast adalah itu talk show yang disiarkan di YouTube, Instagram, no. Podcast adalah talk show pribadi kita yang disiarkan di Spotify. Berupa audio. Tidak gambar. Audio. Tapi banyak orang yang bilang bahwa podcast itu ya kayak Didi Korbusir itulah podcast nggak salah juga itulah podcast yang ditayangkan dalam bentuk visual bisa lebih menarik memang karena apa karena penggemarnya beda-beda hampir semua penyiar di jakarta sudah memiliki podcastnya masing-masing silakan buka di youtube eh sorry buka di, di spotify klik podcast di situ akan keluar semua daftar-daftar podcast yang diminati oleh banyak orang monetizingnya ada juga iklan ada juga kita boleh masukin iklan sendiri di situ, tapi asal nggak kasar. Karena iklan yang besarnya harus dikelola oleh oleh Spotify sebagai pemegang portalnya. Itu jadi saya ada di sini, Kabudi ada di sini, ke Toar ada di sini, atau kalian juga mau bisa bikin sini juga bisa. Besok saya akan ajarkan gimana caranya bikin talk show singkat 5 menit deh. Bikin di rumah, saya mau bikin temanya ini pertanyaannya ini, nah udah kalian bikin seru, dan alatnya nggak mahal, berupa handphone, konverter, atau ada sementara saya punya alatnya. Jadi besok, yang mau ngambil kesempatan untuk bikin uh, podcast, saya kasih kesempatan itu, dan akan saya bikinin nanti Bayu Randu yang akan memproses gimana caranya supaya kalian bisa punya akun podcast sendiri. Jadi setelah besok kalian bikin konten pertama kalian di posting di akun kalian kesananya tinggal kalian mau membesarkan atau mau selesai di konten pertama aja. Jadi saya banyak bawa alat sebenarnya. Oke, alat sekarang tuh makin makin canggih dan makin murah. Konverter yang saya punya di ini, mereknya Cerup. Ini harganya hanya dua ratus ribu rupiah. Fungsinya apa? Ini fungsinya adalah untuk memasukkan audio yang yang kita punya dari mixer, kita masukkan ke dalam handphone kita. Begini, saya tinggal rekam, mikrofonnya tinggal ditaruh di sana, kalian ngobrol, selesai. Gitu, tinggal kalian bikin menarik visualnya aja kontennya juga obrolannya juga dan bebas kalau podcast itu bebas kalian bisa bebas ngomong bahasa Manado buat gue bahasa Manado itu bahasa keren itu keren bahasa-bahasa yang buat gue bisa kalian olah orang bahasa-bahasa Tegal Banyumasan aja bisa jadi sesuatu kok bahasa Manado bahasa Ambon itu bisa bikin konten yang keren menurut gue jadi tinggal masalahnya kreativitas jadi besok bikin ke ditulis di atas kertas gue mau bikin temanya adalah rambut salon ngecat misalnya ngecat rambut kayak apa oh, lu cerita aja gue pernah dicat begini harga segini rambut gue rontok anjing gue tonjok itu capsernya kayak kayak gitu jadi maksud gue eh, lu jangan jangan dibatasin kreativitas itu nggak boleh dibatasin Hajar aja dulu sampai nanti akhirnya ada teguran dari KPI. <SILENCIO> <SILENCIO> Karena kalau lo, aduh jangan ah, aduh jangan ah. Akhirnya apa? Akhirnya lo akan terbatas sendiri gitu loh. Medianya murah, semuanya murah. Juga ada lagi, nggak perlu mikrofon. Ini adalah Zoom Q2 n 4K. Kualitas kameranya sudah 4K. Misalnya bapak ini berdua, saya taruh di sini, ngobrol ketangkap. Dia ngeludah aja ketangkap, Suara ketangkep, udah tinggal ngoceh aja berdua. Dia ya, kontennya besok cukup lima menit masing-masing silakan bikin temanya. Ya, bikin temanya masing-masing mau, mau mau cerita soal pantai boleh, mau cerita soal baju boleh, mau cerita soal apapun. Go ahead, kalian punya punya pandangan masing-masing tentang hal hal Gini deh, yang paling deket aja. Mau ngomongin soal gosip boleh. Mau ngomongin soal gosipnya uh, bang Billy boleh? <laughs> Oke saya pengen tahu gosip apa yang paling terakhir kamu dengar? Apa? Gosip terakhir yang kalau kamu dengar di Indonesia? Uh, selebritis <coughs> sih. Ya apa selebritis itu? <laughs> selebritis itu kan cuman sub ininya doang. Apa selebritis siapa yang kamu dengar? Jangan takut cerita ya. Paling lihat di Instagram aja sih terkait postingannya si apa sih ya weddingnya Aurel sama Atta Halilintar. Weddingnya Aurel dan Atta Halilintar itu tema dari dia. Pasti cara pandang kita beda-beda, ya kan? Beda-beda. Kalau buat orang-orang yang so sopan, yang terlalu mainstream, ah oh, kok begitu lebay banget ya? Kok wedding aja sampai ditayangin di TV nasional, Oh sampai kayak begitu. Tapi kalau yang cocok, anjing ditayangin loh malam pengantinnya Lima menit lagi kita. Ada lagi. Ya. Eh itu Ashanti uh, sama <laughs> sama KD gimana dia pandang pandangannya? Lu cerita itu. Kalau lu jadi KD gimana? Kalau lu jadi Ashanti gimana? Oh gue jambak gitu. Misalnya <laughs> kayak gitulah. Kira-kira Ashanti sama KD ngasih hadiahnya apa buat anak uh, buat si Aurel sama itu ya? Kan itu jadi bahan. Itu jadi bahan gitu loh. Setiap TV membahasnya dengan cara yang berbeda. Gitu. Jadi itu tema dari dia cukup satu. Gak nonton TV lagi gue San. Hah? Gak nonton TV lagi. Makanya gue gak tahu lo bawain acara yang tadi. Yang mana? Cerita, cerita, cerita TV? Cerita, iya. cerita kota. Mulai besok gue nonton deh TV One. Ya. Hari Jumat jam satu siang ya. Iya. Kita lima menit lagi San. Iya. selesai ya gitu. Jadi besok kita akan bikin uh, banyak sekali konten di sini. Jadi jangan cuma nonton. Oke okay, kak, saya mau main drum di, di atas sana. Oke, okay, lagunya apa? Tinggal ambil YouTube kalian atau di minus one kalian. Boleh pakai YouTube yang ada drumnya. YouTube-nya tinggal kita turunin levelnya, drum kalian dinaikin itu sudah cukup kok menyenangkan sebenarnya. Tapi secara legalnya memang kalau kita menggunakan lagu Milik orang lain itu kita tidak mendapatkan hak monetizing lagi sekarang. Nah itu dia tantangan lagi buat teman-teman e, Manado. Kalian sebagai musisi bikin lagu original sebanyak-banyaknya. Karena itu apa? Itu jadi warisan buat anak cucu kita. Hak publishingnya itu seumur hidup. Kalian sudah meninggal pun itu tetap buat kalian. YouTube sudah melakukan tindakan yang fair menurut saya. Di awal-awal YouTube itu mereka mendrop, menurunkan video-video yang melanggar eh, hak cipta orang lain. Tapi kalau sekarang enggak, dia hanya menegur lewat email, oke okay, video kalian melanggar hak cipta orang lain, kalian tidak perlu melakukan apa-apa, tapi kalian tidak mendapatkan hak monetizingnya. Hak monetizingnya akan dialihkan ke publisher-nya. Publisher itu siapa? Hak yang eh, orang atau lembaga yang mengelola karya cipta orang. Saya sebagai pencipta misalnya ah saya nggak mau ngurus sendiri, saya akan tunjuk perusahaan uh, publisher, silakan kelola. Kamu yang kutip, kalau misalnya ada orang mau pakai lagu itu, kamu yang atur. Dia adalah publishernya. Itu. Makanya pada saat waktu pas band menggunakan lagu Yesterday dari The Beatles, kita mendapatkan izinnya dari publisher mereka, makanya kita legal pakainya. Sama dengan Dewa waktu menggunakan lagu I Want to Break Free-nya Queen juga sama dengan publishernya. Gitu. Karena kalau sekarang beratus, menggunakan karya orang lain itu eh uh, gampang banget terisnya. Masih ada pertanyaan orang bahwa Kak, gimana caranya supaya lagu kita tidak dibajak? Ada yang bisa jawab? Gimana caranya supaya lagu kita tidak dibajak orang lain? Di didaftarkan. Didaftarkan. Yes, salah satunya adalah itu, didaftarkan. Yang lainnya apa sebenarnya? Upload aja. Upload aja ya? Upload aja. Digital trace-nya ada kok. Digital clock-nya ada. Indra mengupload lagu A di tanggal 5 April tahun 2021 di upload. dar. Kemudian besoknya ada lagi yang mengupload. Dia bisa nuntut. Gue lebih dulu. Gak bakal bisa bohong kan? Emangnya mobil, kilometer bisa diputar-putar? Enggak. Historinya ada gitu, jadi mindsetnya jangan mindset konvensional lagi. Kita harus uh, sekarang, sekarang tuh semua lebih lebih apa namanya lebih mudah, lebih aman sebenarnya. Lo oh, upload aja udah, upload walaupun mentahnya yang diupload. Oke, saya lagi lagi latihan di studio, gonjreng, 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 di upload dar di YouTube. Kemudian besok Dewa memainkan lagu itu dengan yang lebih aransemen yang udah bagus, udah di mixing, udah di mastering. Dewa bisa dituntut. Ada gue lebih dulu ini. Gitu. Jadi sebenarnya simple. Jadi kita berpikirnya jangan takut. Soalnya ada gini loh. Uh, orang yang menjawab saya, Kak gimana caranya supaya gak, di, gak dibajak? Saya udah bikin 10 lagu nih. Oke. Okay. Terus besok nanya lagi. Sama juga. Gimana cara biar gak dibajak? Oke. Okay. eh uh, Saya bilang upload dulu. Kamu kalau pola pikirnya adalah takut dibajak, takut dibajak, takut dibajak, kamu masih bisa bikin lagu nggak? Ya masih. Ya udah bikin aja kali. Jangan kebanyakan berpikir. Akhirnya pada saat gue udah bikin 10 lagu, takut dibajak, gue oh, nggak mau bikin lagi, nggak mau bikin lagi, nggak mau bikin lagi. ya Karena banyak musisi-musisi uh, atau band-band uh, yang sudah established di Indonesia yang pernah berhenti berkarya. Ah, gue nggak mau ngebent lagi, gue nggak mau bikin lagi lagu lagi, gue enggak mau enggak mau bikin album lagi karena di Indonesia penegakan hukumnya nggak jelas bahkan pembajak-pembajak uh, uh, apa namanya dibiarkan bebas. Gitu. Jadi ya ini juga pemerintah juga harus. Ini kan uh, banyak aturan-aturan yang bikin musisi lebih-lebih terayomi ya. Nah, tinggal penegakan hukumnya aja sebenarnya juga harus. Dan musisinya juga jangan berhenti berkreativitas karena hal termahal dari dari yang kita punya adalah kreativitas dan setiap orang pasti beda-beda. Oke. Okay? Oke, okay, thank you banget. Ada lagi mata? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, okay, terima kasih. Jadi sedikit saya mau sampaikan bahwa uh, ya fase musik sekarang kan sudah masuk fase keempat ya. Jadi fase musik streaming. Dulu kan masih fase saat pertama itu piringan hitam. Fase industri musik kedua itu kaset, CD. Fase musik industri ketiga itu apa? RBT. Sekarang sudah masuk. Uh, fase industri musik fase keempat. Jadi yang kayak tadi streaming. Nah ini penting nih buat teman-teman. Kemudian tadi masalah lagu sendiri PP56 yang dikeluarkan oleh Presiden. Yes. Ketika uh, lagu kita dinyanyikan di apa di kafe, ya, lagunya Riddle dinyanyikan di kafe, ya kita sudah dapat royaltinya. Tapi harus didaftarkan, benar. Nah di sini ada teman-teman Pak Pri di sini ya. Nah itu ada LMK Pak Pri juga. Ah, cuman dia hanya hak terkait, hak cipta di Manado ada juga, KCI, kalau nggak salah deh. Nanti mungkin kita akan cari kontaknya, supaya teman-teman semua yang sudah punya lagu itu bisa untuk daftarkan LMK, untuk mendapatkan hak royaltinya, karena PP56 sudah tanda tangani oleh presiden, dan harus dijalankan gitu. Itu udah teknis sebetulnya. Baik, eh, terima kasih buat kehadiran. Nanti ada Bayu Randu dan Pak apa, Budi Aceh. Bayu, Bayu Randu sendiri punya musik blast. Musik blast itu sedikit, walaupun bukan itu materinya. Tapi musik blast itu adalah agregator dan katanya sudah publisher juga. Jadi teman-teman yang eh, cukup menarik ya, buat teman-teman yang sudah punya lagu yang butuh publisher, nah itu bisa tuh. Bayu Randu atau agregator. Dia juga agregator. Jadi semua teman-teman yang Musiknya mau masuk ke Spotify, uh, Deezer, YouTube, apa YouTube. semua itu mm -hmm. bisa melalui mereka juga. Uh, biayanya juga nggak gede-gede banget. Kayak kalau nggak yeah. salah ini seratus ribu, apa seratus lima puluh untuk semua platform. Untuk semua platform yang ada nanti. Oke, okay. uh, kurasa itu aja. Terima kasih Bang Sandi. Ya, Kita beri tepuk tangan dulu dong buat Bang Sandi pas band. Kita break sampai jam berapa, Bang Jack? Jam 13.30. Oke, okay, kita akan ketemu lagi di jam 13.30. Yang tidak berpuasa, kita ada makan siang di luar kah? Oh itu, di sini udah ada. Yang tidak berpuasa silakan, kita yang berpuasa ya berpuasa. Oke, okay. terima kasih semuanya. Salam musik Indonesia. Bapak Ibu, tata Ibu, itu makan siangnya nanti akan diedarkan di tempatnya masing-masing. Mohon jangan menimbulkan kerumunan, jadi duduk saja nanti akan diantarkan ke mejanya masing-masing untuk makan siangnya. Terima kasih. Eh, hey, Dino, Rockman family itu adalah komunitas Oke. Okay. ini pas Ben buat Rockman Family Manado kalian kreatif terus jadikan Manado sebagai kota musik Indonesia semangat berputar ya terima ya, kasih eh, 하나님의 <susur> 이름으 <susur> you mm -hmm.

Cek. Cek one, two. Mas, saya bisa lihat apa ini YouTube-nya nongol di sini bisa nggak? Coba cek. Yang operator siapa? Cek one, two. Cek.

Thank you. Thank you. you. Mm -hmm. mm -hmm.

हम्म <tune> Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. It's about the sun, it's about the world. It's about the sun, it's about the sky. It's about the world, it's about you. Spinning around, it's about the world, it's about the sky. It's about you, it's about me. About you, it's what you want me to be, what you want. The sun, it's about the sky, it's about the world, it's about you spinning around, it's about the world, it's about the sky, it's about you, it's about me, it's about you, it's what you want me to be. O que você está fazendo? Como o corpo, corpo. O que você está fazendo? Eu acho que tudo, tudo, tudo volta ao começo começo, começo. A gente gosta de mar, de mergulhar em nossos A solidão é ruim quando eu não tenho meu pensamento. É thank you ver você passei na vida esperando, esperando, esperando. teus beijos além disso isso, isso. teus olhos falam de tempo mas é, é, só quero acabar contemplando teu sonho a lua cheia fica aqui, fica aqui. embaixo nossos pés Sorrows, wipe the tears, honey. I'm melted. Your sharp words that you fade away. Thank you of the bright city lights all this talk of settling down when really all i want to do is to play around Slow, and have the rest of my life to go. I just don't want to grow old today. At least not in this way. Wine over candlelight Has taken the place of the bright city lights All this talk of settling down When really all I want to do is to play around In a rage, you lose your head I know our relationship hangs on a thread I just don't want to grow old today As I hope you're here to stay Cek. Cek. Bapak Ibu yang sudah selesai makan siang mohon Cik. dapat kembali ke dalam ruangan. Sekali lagi Bapak Ibu yang sudah selesai makan siang mohon kembali ke tempat duduknya semula. Terima kasih.